Demikian pembacaan Yasin untuk guru kita. Mudah-mudahan beliau diampuni sisi Allah Subhanahu wa taala, didoakan kuburnya dan diterima seluruh amalannya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari kita telah bersama-sama dengan hikmat membacakan dan mendengarkan lantunan surah Yasin. Insyaallah keberkahan buat kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, dan insyaallah menjadi keberkahan buat almarhum di alam kuburannya. Insyaallah, amin. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Umi yang disampaikan oleh Ayahanda Profesor Dr. Syarifuddin Wahid, SPPA Konsultan PhD SPF DFM. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perkenalkanlah saya selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang pada malam hari ini melaksanakan malam tahsiyah ketiga atas berpulangnya karamatullah teman kami, karib kami, sahabat kami yang dalam kesehariannya adalah Kepala Bagian Ibu Kebidanan Obstetrik dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Atas nama segenap Sivitas Akademika FK UMI, perkenalkanlah sekali lagi menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada segenap keluarga dari almarhum. Dengan doa yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar almarhum Profesor Ani Arifuddin Juwana diampuni seluruh kehilapannya, diampuni seluruh kesalahannya dan diterima amal ibadahnya sehingga mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar almarhum Profesor Andi Arifuddin Juwana yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyatakan kepedihan kami ditinggal oleh almarhum, baik sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai institusi, sehingga dengan diberinya kesempatan kepada kami pada malam ketiga ini sungguh merupakan juga penghiburan bagi kami atas perginya almarhum. Pada saat ini
berkumpul hampir 500 warga kita, warga bekas kedokteran Umi serta keluarga besar almarhum, juga dari senior baru antara lain hadir Profesor Basri Asaduddin dan Ibu, hadir Profesor Rusli Tanra, kemudian dari teman-teman seangkatan, ada beberapa orang juga yang hadir, ada Dr. Abu Bakar dari Maroko, semangkatan waktu masih di UNAS, angkatan 63 seperti saya. Ya insya Allah besok malam akan direncanakan sekali lagi untuk atas nama alumni. Maksud kami mengadakan ini adalah agar semua warga Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UMI bisa bersama-sama menyatakan kesedihan kami, serta memanjatkan doa. Mudah-mudahan dengan doa yang diamini oleh lebih hampir 500 orang ini, mudah-mudahan akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini juga, kami sengaja mengharapkan dan alhamdulillah dipenuhi kawan kami, kawan kita, Dr. Bahri Nur, untuk membawakan acara tausiah pada malam hari ini. Kenapa? Karena beliau tahu persis sudah berpuluh-puluh tahun kita bersama-sama. Bukan 10 tahun, 20 tahun, mungkin 40 tahun kita bersama-sama. Kita tahu persis semuanya siapa beliau. Insyaallah sebentar, pada selesainya acara inti, kita mengharapkan lagi bapak-bapak, ibu-ibu bisa meluangkan waktu untuk menyampaikan beberapa hal-hal yang bisa menjadi panutan bagi kita semua, khususnya bagi anak-anakku mahasiswa bekas kedokteran yang sedang ikut pada malam hari ini, pada malam tasya ini, mendengarkan role model dari seorang ibu di Juanda pada malam hari ini. Janganlah hanya tidak sebagai tasya untuk mendoakan almarhum, tapi lihatlah siapa itu sosok pribadi Andi Arief Budijuana untuk menjadi role model bagi kita semua, bagi anak-anakku semua ke depannya. Mudah-mudahan nanti para teman-teman, para senior, teman-teman akrab almarhum bisa menyampaikan beberapa hal yang penting dari pengenalan kepada anak-anak kita atau mahasiswa-mahasiswa anak muda yang hadir pada malam hari ini untuk menjadi panutan ke depannya. Dari keluarga besar almarhum, saya dengar tadi ada dari berbagai negara, dari berbagai daerah. Mudah-mudahan malam ini merupakan perkenalan antara kita lebih baik lagi, antara keluarga dengan keluarga besar almarhum. Ya. Ada juga seorang keluarga almarhum yang insya Allah saya kira akan hadir, saya berkomunikasi kemarin, Bapak Profesor Ismandar, mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi waktu zaman Ristekdikti. Saya banyak berinteraksi pada waktu itu sebagai pengurus daripada IPK, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, pada waktu beliau dirjen, terus mengenai UKM, BPD, dan lain sebagainya. Semoga sebentar berkenan juga memberikan testimoni siapa itu Profesor Andri Budi untuk didengar mahasiswa-mahasiswa yang ada pada malam hari ini. Profesor Ismandar ini adalah, kita tahu semuanya, adalah menantu daripada almarhum Profesor Syukur Abdullah, guru besar Fakultas Sosial Politik UNHAS. Mudah-mudahan sebentar beliau juga saya harapkan bisa memberikan hal-hal yang dapat kita contoh pada pribadi almarhum. Selanjutnya terakhir saya menyampaikan terima kasih
kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua, para senior, para anak-anak, mahasiswa, menandakan bahwa almarhum selama hidupnya telah memberikan dedikasi yang tinggi pada fakultas kedokteran kita ini, baik Unhas maupun UNI. Sekiranya barangkali, sekali lagi, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa semua almarhum, menerima amal ibadahnya, dan mendapatkan tempat yang baik, surga di sisi Allah SWT. Sekiranya itu sekedar sambutan dari saya, kepada panitia yang telah mengarisi dengan baik acara ini, pada panti asuhan yang telah berpartisipasi untuk yasinan, atas nama fakultas saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ayahanda Dekan Fakultas Kedokteran UMI atas sambutan dan kesan-kesannya. Selanjutnya, in memoriam, Bapak Almarhum Profesor Dr. Dr. Haji Arifuddin Juwanda SPG Konsultan, Ketua Bagian Obstetri dan Ginekologi FK UMI. Riwayat hidup singkat almarhum. Nama lengkap, Profesor Dr. Dr. Haji Andi Arifuddin Juwanda, SPOG Konsultan. Laki-laki, NIP 13036529, pangkat 4E, golongan guru besar, tempat tanggal lahir, baru 24 Desember 1942. Agama Islam, istri, Ibunda Profesor Dr. Haji Jauriah Andi Majid, spesialis anak konsultan. Anak, alhamdulillah dikaruniai 5 orang anak. Armansyah Arifuddin SE, Dr. Dr. Servianti Arifuddin SPOG Konsultan, Dr. Yulianti Arifuddin SPOG, Yunika Hairanti Arifuddin Almarhumah, dan Tamiko Syahrani Arifuddin. Anak menantu ada 3, Imelda Cambolang, kedua Dr. Holis Khairul Khalis SPU, dan yang ketiga Ari Wisudianto ST. Alhamdulillah dikaruniai 9 cucu, masing-masing anak ada 3, dan yang unik sekali adalah masing-masing anak 2 cucu laki perempuan dan masing-masing dengan 1 cucu laki-laki. Alamat rumah Jalan Sungai Sadang nomor 68 Makassar. Bagian Obstetri dan Ginekologi, FK Unhas, FK UMI. Subdivisi Onkologi dan Uroginekologi. Jabatan Staf Dosen FK Unhas, tahun 1973 sampai tahun 2020. Ketua Bagian Obstetri dan Ginekologi, FK Unhas, tahun 1999 sampai tahun 2008. Dosen Purnabakti, Departemen Obstetri dan Ginekologi, FK Unhas, tahun 2010. Dan Ketua Bagian Obstetri dan Ginekologi FK UMI sejak tahun 2015 sampai 2021. Riwayat pendidikan, lulus S1 tahun 1972 di FK Unhas. Lulus profesi dokter tahun 1976 di FK Unhas. Lulus S3 tahun 2006 pada pasca sarjana Unhas. Lulus spesialis Obstetri dan Ginekologi pada tahun 1983 di Obdin FK Unhas. Lulus konsultan tahun 2003 di Obdin FK UI dan ditetapkan sebagai guru besar tetap dalam bidang ilmu kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2005. Riwayat pendidikan khusus ginekologi, onkologi, dan uroginekologi. Sydney dan Melbourne, Australia tahun 1983. Erasmus University di Rotterdam, Belanda tahun 1984. Di
Hiroshima University Jepang tahun 1990 dan University of Minnesota Amerika Serikat tahun 1991. Terakhir University of Minnesota Amerika Serikat tahun 1991. Demikianlah riwayat hidup singkat almarhum guru kami Profesor Dr. Dr. Haji Andi Arifuddin Juanda, SPOG Konsultan.
Sebelum kita masuki hikmah tauziah pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan keberkahan surah Al-Fatihah kepada almarhum. Al-Fatihah. Iya. Amin. InsyaAllah semoga dilapangkan kuburannya dan dijadikan taman-taman syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, hikmah ta'ziah dan insyaAllah dilanjutkan dengan doa oleh Al-Ustaz Bapak Dr. Dr. Nur Bahri Nur, MSc. Waktu dan tempat kami persilahkan. Minta sharing. Silakan, Ustaz. Sudah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal azizul ghafur. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarah wa basyiris sabirin alladhina idza asabat-hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hanya di tangan Allah semata pemberian kehidupan. Dan hanya di tangannya mengambil kembali yang telah dia berikan pada ajal yang telah digariskan. Karena maut merupakan ketetapan Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati. Dan semua manusia termasuk pengikutmu pula akan mati. Saya masih terobsesi dengan In Memoriam Gurunda. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan dengan memberikan doa kepada almarhum Profesor Dr. Dr. Haji Andi Arifuddin Juwana, SPOG, konsultan, dengan diawali dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wahsik madakhalahu wa'aksilhu bilma'i wa'tsalji wal-baradi. Para guru kita, guru saya, para senior, teman sejawat, serta para peserta ta'ziah yang kurang lebih 500 peserta pada malam ini yang mengikuti taksiah ketiga yang saya beri judul Tazkiratul Maut, yaitu peringatan tentang maut. Rahimakumullah. Mati itu adalah pintu dunia dan akhirat. Hadis Rasulullah, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun.
Kemudian surat Al-A'raf ayat 34, Allah berfirman, walikulli ummatin ajalun. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu. Fa iza jaa ajaluhum, apabila ajal itu telah datang, la yasta'hiruna sa'atan, tidak akan bisa diundur atau ditakhirkan sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak juga dimajukan. Jadi tidak ada istilah bahwa tunggu dulu si fulan anaknya yang datang dari Jakarta, atau tunggu dulu siapa. Tapi begitu datang ajal, maka la yastaqhiruna sa'atan, wala yastaqdimun. Di dalam Al-Quran, dunia difirmankan Allah 178 kali, akhirat 124, mati, al-maut 154 kali, dan hidup itu 114 kali. Saya tidak akan uraikan semuanya. Mati adalah 154 kali dalam Al-Quran, tetapi tidak ada satupun ayat yang menerangkan tentang peristiwa kematian. Yang ada adalah peristiwa sebelum mati dan peristiwa sesudah mati. Sebelum itulah alam roh, alam rahim, dan alam dunia fana ini. Dan sesudah kita mati, kita akan menghadapi alam barza dan nanti terakhir di alam akhirat. Marilah kami antar apa yang terjadi sebelum kematian. Roh surat Al-A'raf 173, dikumpullah roh itu oleh Allah, mulai dari roh yang pertama sampai akhir zaman nanti dikumpul. Kemudian Allah hanya bertanya satu kalimat, alastu bi rabbikum, hai roh, apakah kamu ridha aku adalah Rabbmu? Semua kita pada saat itu, termasuk kita, saya, guru saya, almarhum, dan semua orang-orang sebelum dan yang akan datang mengucapkan sama. Qalu, semuanya berkata, bala, benar engkau adalah Rabb kami, syahidna, dan kami betul-betul menjadi saksi atasnya. Kemudian di surat Al-Isra, surat 17, ayat 85, Allah berfirman, yas'alunaka anir ruh, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, anir ruh, tentang ruh. Katakanlah, wahai Muhammad, ar-ruh min amri rabbi, roh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan sungguh Allah tidak menurunkan ilmu kecuali sedikit, apalagi ilmu roh itu. Oleh karena itu kita tidak perlu berdebat tentang roh, bagaimana bentuknya dan sebagainya. Itu adalah urusan Allah. Yang kita pelajari adalah apa yang terjadi sebelum roh itu dicabut dan apa yang terjadi setelah roh itu dicabut. Kali ini tidak berbincang tentang kehidupan dunia, tidak dengan sehat, sakit, tetapi kita berbincang tentang sakratul maut. Al-Quranul Karim banyak berbicara tentang sakratul maut. Maka mari kita menukil satu ayat saja dari 154 tentang maut itu dalam surah Ali Imran 185. Yang punya Android silahkan dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'ikatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhsiha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa ma hayatud dunya illa mataul ghurur. Kullu nafsin. Kullu itu dalam bahasa Arab boleh berarti semuanya, segalanya, tuntas, ya, holistik. Tetapi boleh juga dianggap parsial. Tapi dalam ayat ini, Ali Imran 185, kullu itu adalah semuanya. Semuanya apa adalah an-nafs. Semuanya apa adalah jiwa. Karena itu tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin akan merasakan, atau setiap jiwa itu akan merasakan mati. Mari kita lihat apa itu an-nafs. Dalam Al-Quran, an-nafs itu diartikan jiwa. Maka diwahyukan sebanyak 36 kali. Tetapi bisa juga diartikan an-nafs itu adalah nafsu, tapi bukan kaitannya dengan jiwa dalam ayat 185 tadi.
Nah, salah satu tentang menerangkan tentang jiwa itu adalah surah Asy-Syams, surah ke-91 ayat 7. Kemudian diberi keterangan 8, 9, dan 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsin wa ma sawaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Jadi kita tidak boleh lagi mengatakan an-nafs kita ini ada kekurangan. Menurut Allah sudah sempurna. Bahkan ayat-ayat yang lain At-Tin Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah membentuk, ya, liwindru tau rupa tawede, ya, mancaji sedi rupa yentu rupa kami nam mageloh ahsani taqwim. Dan di sini an-nafs itu adalah sempurna. Bagaimana caranya Allah menyempurnakannya? Ayat berikutnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah akan memberikan kepada kita, yaitu fujur, sifat-sifat menyipati an-nafs ini. Yaitu sifat-sifat fujur, tidak baik. Sifat malas, sifat congkak, sombong, iri, dengki, ya, cemburu, ya, makuttu, segala macam. Ya, bermuka masam dan seterusnya. Itu Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau ada ibu, maaf, contoh saja, tidak pernah cemburu, maka dipertanyakan keibuannya. Kalau ada bapak atau laki-laki tidak pernah sombong, dipertanyakan kesombongannya, kelaki-lakiannya. Apakah memang begitu Allah? Nanti kita lihat pada ayat berikutnya. Pada the other side, Allah memberikan ketakwaan. Sikap baik, wara, kana, sombere, magelo, baik hati, mabesa, suka memberi, suka senyum, suka menolong, semuanya. Jadi pada tataran an-nafs ini ayat 7, diberikan dua-duanya pada ayat ke-8, bingunglah kita. Maka Allah memberikan ayat ke-9 supaya kita tidak bingung, yaitu fa'alhamaha, ya, sungguh beruntunglah, ya, orang-orang yang membersihkan jiwanya itu, ya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, ya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kada afla man zakkaha. Sungguh beruntunglah. Maaf salah kutipannya di atas, ya. Kada afla man zakkaha, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi tadi kita diberikan dua sifat, maka orang yang melindas sifat tidak baik ini, ada sombong ditendang, ada cemburu dikubur, dan seterusnya, yang dimunculkan sifat takwa, maka ini yang dikatakan, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Kada aflaha man zakkaha. Dan disambung semacam warning ayat ke-10, wa kada haba man dassaha. Sungguh buntunglah, sungguh rugilah orang-orang yang membiarkan hatinya cemburu, membiarkan hatinya dengki, membiarkan hatinya sombong, membiarkan hatinya tidak senang melihat kemajuan orang, dan semuanya. Itu mereka akan merugi, bukan hanya hari ini, besok, dan seterusnya. Na'udzubillah min zalik. Kemudian Ali Imran yang 185, an-nafs ini akan mengalami yang namanya za'ikah. Apa itu za'ikah? Za'ikah artinya mencicipi. Za'ikah artinya merasakan. Za'ikah artinya menikmati, menderita, tersiksa. Oh, kalau begitu apanya za'ikah? Za'ikah al-maut. Yaitu mereka akan mencicipi yang namanya maut. Sakratul maut. Nah, yang mereka cicipi adalah sesungguhnya kematian ada kepedihannya, namun tingkat kepedihan itu setiap orang berbeda-beda. Jadi tadi, ada orang mencicipi sama dengan ibu mencicipi makanan di dapur. Rasa asam, rasa pahit, rasa manis, ya, rasa hambar, makete, ya, dan seterusnya. Dia akan merasakan. Bahkan kalau bapak-bapak menikmatinya, makan ayam panggang, makan palumara, ya,
perlu bahasa dan seterusnya, maka dia menikmatinya. Tetapi ada juga orang mau sekali tapi tidak bisa karena seriawan. Ada juga orang sangat tersiksa kalau dia makan karena dia berada pada posisi ya sakit gigi dan sebagainya. Nah, ini yang disebut saikah, yaitu perasaan kita mencicipi perasaan yang dirasakan pada waktu kita menjelang sakratul maut, ya. Oh, kabar gembira akan diberikan dalam bentuk perasaan enak atau nyaman bagi orang yang beriman. Orang yang beriman, ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi menggembirakan. Sampai Rasulullah bersabda dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang yang saya akan nukil menjadi 10 dari warna-warni ini. Yang pertama, malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga, kain yang putih, bersih, dan sangat ya sangat halus, serta membawa hanut atau wangian dari surga. Tidak ada wangian yang sama dengannya. Mereka duduk di samping orang yang akan mengalami sakratul maut. Begitu banyaknya yang datang sampai jauh mata memandang, malaikat semua bersimpu di hadapan orang yang akan meninggal. Berikutnya, malakul maut pun datang, hadir dan duduk dekat kepalanya sambil berkata, "Wahai jiwa yang baik." Dalam riwayat dikatakan, "Jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridaannya." Ruhnya pun keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit atau seperti air yang keluar dari cerek. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat ya atau malakul maut mengambilnya, semua malaikat ingin mengerubinya, ingin mengambilnya. Jika telah diambil, maka para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya. Di markas sejenak diambil dan mereka pun mengantarnya sampai di atas langit yang pertama. Dia ketuk langit yang pertama. Dia ketuk sampailah dia. Kenapa? Karena jenazah ini luar biasa wanginya, luar biasa baunya, semerbak baunya seantero dunia sampai pada langit yang ketujuh. Semoga almarhum juga memiliki wangi yang sama karena beliau termasuk orang-orang yang baik selama ini. Allahu Akbar ya Karim. Malaikat memberi kabar gembira kepada insan mukmin dengan ampunan dan ridha Allah. Malaikat menghampiri orang-orang yang beriman dengan mengatakan sesuai dengan surat Al-Fusilat ayat 30-31. Innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika an la tahafu wa la tahzan wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beristiqamah kemudian mereka itu berkata kepada Allah, Allah adalah Rabbku. Kemudian mereka tidak tedeng aling-aling. Maka Allah menurunkan malaikat kepadanya. Malaikat inilah yang membisikkan, "Hai si fulan, jangan engkau bersedih. La tahafu, jangan engkau takut. La tahzan, jangan bersedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adu." Dan engkau digembirakan dengan surga yang telah dijanjikan sebagaimana yang telah disampaikan kepadamu. Bahkan Allah menyambungnya, "Nahnu awliya'ukum," kami Allah pelindungmu, "fid dunya, fil hayati dunya wa fil akhirah," di dunia dan di akhirat, "walakum fiha ma tastahi anfusuhum," dan kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, "walakum fiha ma tadaun," dan kepada kamu akan diberikan berbagai hidangan dari Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan tadi, semoga almarhum mendapatkannya sesuai dengan riwayat hidupnya. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang telah diwariskan kepada murid-muridnya, kepada kami adik-adiknya, teman sejawat, bukan hanya di kedokteran Unhas saja, namun di kedokteran Umi, sampai ke antero setanah air, bahkan internasional. Terbukti beliau
pendidikan ada 4 negara luar biasa. Almarhum banyak mendidik generasi penerus. Bahkan kemudahan-kemudahan pun selalu diberikan dalam meringankan beberapa teman sejawat yang selalu berinteraksi. Suara beliau memang lantang. Yang namanya orang Ajat Taparang, orang Sidrap, orang Pare-Pare, orang Baru, orang Pinrang, kalau ngomongnya itu adalah keras. Mohon maaf, termasuk kakanda saya Guruta, ya, yang didik saya adalah Prof. Dari Amiruddin, suaranya keras. Biasanya orang Sidrap begitu. Suaranya keras, tetapi hatinya lembut. Demikianlah almarhum. Keras, tapi begitu kita kontak, berinteraksi, kita akan mendapatkan kelembutan hakinya. Kebaikan yang sangat melekat di hati Ustaz adalah tatkala beliau sebagai ketua bagian di Universitas Hasanuddin Obstetri dan Ginekologi, ya, ponakan saya mau masuk PPDS Obgyn. Kemudian saya samperan beliau. Lalu beliau mengatakan, apa Bahari? Ajak namu ke cara-cara telpo bawa aku yang keperlumu. Maka terjadilah dialog yang cukup sersan, sirut tapi santai dengan beliau. Anuremu gaya Robahari? Iya, aneruiku puang. Ya. Suruh bawa nih menghadap. Jangan lupa bawa pager. Jadi modal pager kemanakan saya menghadap beliau. Dan alhamdulillah beliau pun sekarang sudah menjadi seorang yang subspesialis sama dengan almarhum, yaitu onkologi. Waktu saya ke Taiwan bersama putri beliau, pada bulan Ramadan tahunnya saya lupa, kami banyak terbantu dengan putri almarhum. Saya tidak tahu yang mana, Dr. Rianti atau Dr. Yuli. Dua-duanya adalah SPOG. Ya. Apa yang terjadi? Kami kebingungan. Karena mau makan sahur tidak ada lagi, tidak ada yang terbuka, apalagi ya taifun menyebabkan kami harus dalam hotel 5 hari, tidak bisa membeli. Apa yang dibawa oleh Yanti? Sini Ki Daeng, sini Ki Dok, ini ada saya membawakan. Dia bagi-bagikan mie, gelas. Kenapa ada ini? Ini adalah pengalamannya Bapak, kalau dia ke luar negeri selalu membawa. Subhanallah, pasti ini didikan adalah Prof. Ari, didikan almarhum. Dan kami pun mendapatkan Allahu Akbar ya Karim. Di masa sakaratul maut akan terputar ulang kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan semasa hidup. Kebaikannya terputar, diperlihatkan. Di sini jelas sekali apa yang dijelaskan Rasulullah tentang kebaikan itu dalam sabdanya. Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan suatu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kemudian. Bahkan sebuah hadis sebagai andalan saya, bunyinya irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Niga-niga tau poji. Ya? Pada cengi padana rupa tau. Ya asik langi epojito pada cengi alena. Siapa yang senang menolong kepada sesamanya, maka yang di langit pun juga senang menolong kepadanya. Siapa yang suka membantu, yang di langit pun juga suka membantu. Dan siapa yang selalu membahagiakan kepada sesamanya di muka bumi ini, maka yang di langit pun juga akan selalu membahagiakan. Saya rasa ini semua terpulang kepada almarhum dalam kebaikan yang diberi. Mudah-mudahan dia disambut oleh malaikat dan Allah akan memperlihatkan seperti di bawah ini. Ali Imran 185 berikutnya, ya. Wa innama tuwaffawna. Apa itu tuwaffa? Tuwaffa itu artinya sempurna. Tuwaffa itu artinya tuntas, holistik, paripurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Dan sesungguhnya kesempurnaan kamu, ya, yaumul kiamah. Nah, ada tiga yang namanya kata sempurna yang memiliki arti yang sama walaupun hakikatnya berbeda. Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, ya. Akmala adalah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu atamma juga sempurna alaikum nikmati. Kemudian tadi surah Ali Imran 185, wa innama tuwaffa tuwaffauna, maka akmala, atamma dan tuwaffauna itu memiliki arti sama tapi berbeda maknanya.
akmalah ibaratnya kita di bumi ini ibarat saja, diwajibkan memasang tegel 60 tegel namanya. Alhamdulillah sudah 60 tegel, sudah dipasang kuku kudanya, sudah dipasang kisi-kisinya, tapi belum di finishing. Nah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua adalah atamma 60 tegel tugas kita, alhamdulillah terpasang 58, belum ada kisi-kisi dan belum ada kuku kuda, apalagi finishing. Dan yang terakhir adalah yang disebut tuappa, 60 tegel mau dipasang, alhamdulillah sudah terpasang 12 dan belum banyak, masih ada 48 belum terpasang dan dia meninggal. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaan, bagaimana finishingnya yang akmalah? Kita yang mendoakan mereka. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Ada satu hikayat, ada sekelompok orang di tanah akhirat, ya, sambil mengais di lapangan rumput. Maka ada yang berkata, hei si pulan, aga mustapa ukros riem. Apa jawabnya? Saya akan mencari, siapa tahu ada orang muslim yang mengirimkan kepadaku patiha. Begitu banyaknya ya mereka, dan kita mengirim Allahumma fil lil muslimina wal muslimat, termasuklah dia. Oleh karena itu, sebutkanlah namanya apabila kita mengirimkan patiha kepada si pulan atau si mayat, seperti yang kita bacakan tadi. Dan ada orang duduk apa cende-cende aja. Mari kita siko ma tidak bawa pecende aja, maka dia namit tanasab. Boleh ni ero anak bungaku kirim menganga al-Fatihah. Dia namit tanasab manituku. Dia namit tanasab malpura sempaja ni ero apu-apuku, sijiku, dan seterusnya. Demikianlah barangkali insyaallah almarhum akan ma pecende-cende aja semua muridnya membacakan Fatihah, terutama keluarganya yang selalu tidak lupa membacakan Fatihah. Kenapa? Karena patiha itu diibarat orang yang meninggal itu berada di padang pasir yang tandus, kehausan. Begitu dibacakan patiha, maka orang itu pun mendapatkan air dalam cerek, air yang sejuk, dan dia meminumnya sehingga hausnya hilang. Allahu Akbar, ya Karim. Kemudian Ali Imran selanjutnya, sudah dikatakan bahwa, ya, paman suksiha, dan barang siapa suksiha. Apa itu zuksiha? Artinya liwella, ditarik dengan cepat, dieliminir, dievakuasi, dihindarkan, dijauhkan dari apa yang terjadi dengannya. Yaitu waudhilal jannah. Orang yang ditarik dengan cepat, dieliminir, dihindarkan, dijauhkan, maka Allah akan memasukkan ke tempat yang lain. Tidak ada tempat sesudah neraka adalah jannah. Maka Allah mengatakan wa'udhi hilal jannah, dan Allah pun memberikan apresiasi, bakat faza, maka beruntunglah dia. Siapakah yang beruntung itu? Ya, seperti warningnya Allah, wa kuntum ala safahu pratim minan nar fa'ankazakum minha, kamu dulu berada di pinggir jurang api neraka tapi Allah menyelamatkan kamu. Siapakah orang yang mendapatkan keberuntungan ini? Siapakah yang selamat ini? Silahkan rasakan pada kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan surah Al-Qariyah ayat 6-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysatin radiyah. Siapa-siapa yang berat timbangan kebaikannya, ringan timbangan ketidakbaikannya, fa huwa fi 'aysatin radiyah, maka dia selalu dalam ridha Allah. 500 mata, sepasang mata melihat kepada tausiah malam ini, dia diridhoi Allah. Apakah mereka duduk sila, duduk di kursi, bahkan mungkin ada yang berdiri, atau mereka yang ada di tempat lain mendengarkan barangkali yang lain, atau apa saja kebaikan, selalu dalam ridha Allah karena dia punya kebaikan. Wa amman haffat mawazinuhu, tapi orang yang berat timbangan ketidakbaikannya, Allah mengatakan mereka dikembalikan. Fa ummuhu hawiyah, mereka itu dimasukkan dalam satu tempat namanya hawiyah. Maka ada kalimat wama adraka mahiyah. Apakah yang disebut dengan hawiyah itu? Allah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat dijawab oleh Rasulullah, Allah sendiri menjawab, narun hamiyah,
itu adalah api yang menyala-nyala. Maka orang yang timbangan kebaikannya ringan, lebih banyak kejelakannya, maka mereka itu berada dekat api. Api yang menyala, pasti mereka panas. Orang yang panas biasanya gerah, dan orang yang gerah biasanya gelisah. Hei, saudaraku. Hai, kaum muslimin. Tanyalah dirimu. Kalau ada kegelisahan dalam dirimu, maka mungkin kita berada pada posisi masih ada yang harus kita benahi. Allahu Akbar ya Karim. Menyangkut kalimat ma'adaraka, saya lewatkan saja. Ya. Dan mayuridkah Ali Imran 185, Allah berfirman, wa man zuksiha anin nar, siapa yang diwela, disita dari pinggir api neraka, maka mereka masuk surga, fakat faza, beruntunglah dia. Dan Allah memberikan warning, wa ma hayatud dunya illa mataul gurur, jangan kamu dipermainkan dunia, karena dunia itu hanyalah panggung sandiwara semata, hanyalah sesuatu benda yang kecil yang tidak berguna. Setelah kematian, jasad dan roh hanya satu kali kematian. Mati bagi orang mukmin adalah awal segalanya. Apa maksudnya? Segalanya di dunia mungkin dia tidak merasa bahagia, tapi begitu dia mati, awal dari sebuah kenikmatan akan dimulai setelah mati. Dan akhir segalanya bagi orang kafir. Mati, berakhirlah kenikmatan orang-orang kafir yang selalu memburu dunia. Dan mulailah dia merasakan bagaimana siksaan dikubur sampai akhirat. Ali Imran 102, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih, dan Allah memberi garis bawah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal sebelum kamu bernama atau berpredikat muslim. Kematian bagi orang mukmin, datang malaikat maut dan mengatakan salamun alaikah dari Allah, dan selamat atasmu, mengabarkan bagaimana keadaan anak-anaknya kelak sehingga dia merasa tenang. Jadi almarhum sebelum sakaratul maut, datanglah malaikat. Dia sampaikan, selamat atasmu wahai orang yang baik hati. Dan Allah akan memberikan kepadamu kabar bahwa anak-anakmu insya Allah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau pun tenang berangkat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah pernah mengatakan, orang beriman keluarlah roh baik dari tubuh yang baik dan terpuji dibawa ke langit. Di langit mereka berdialog sampai mereka diizinkan sampai kepada Allah. Maka Allah pun ridho dengan roh orang baik ini. Lalu Allah perintahkan, kembalikanlah dia ke bumi dan beri tempat sesuai dengan sunnatullah di dalam alam barzah. Sedangkan orang-orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka malaikat mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, maka salamlah atasmu. Dan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga seperti apa yang kamu telah kerjakan selama ini. Roh jahat, orang fakir dan fasik, kemudian dia masuk ke dalam, apa, dikeluarkan rohnya dari tubuh yang busuk, diminumkan air yang panas, selanjutnya dibawa ke langit, langit menolaknya, tidak sampai tembus langit pertama, tidak ada kata salam. Kemudian dia campakkan ke bumi dan dia kembali ke bumi. Langit pun tertutup dan dia pun dikembalikan ke kubur, di alam kubur. Dan dia berada di sana sesudah kematian. Dalam surat Al-Mu'min ayat 99, ya, inni iza ja'ahadukul maut, qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan. Ya, tatkala mereka mendapati maut, mereka bertanya, hai malaikat, sampaikan kepada Tuhan, kembalikan aku. La'alli a'malu salihan, dan aku akan mengerjakan amal soleh. Bima, apa yang telah aku tinggalkan. Apa jawab malaikat? Kala innaha kalimatun huwa qailun. Heh, itu omongmu semata. Gayamu di ngomong begitu. Hatimu tidak seperti itu, kata malaikat. Nah, Tuhanku, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperhatikan padaku asap yang dicampak kepadaku, maka berkatalah mereka, perlihatkanlah kematian itu kepada mereka. Kemudian mereka berkata, Tuhanku, selama ini Allah berbuat baik kepadaku. Karena memang Allah tidak akan memilih siapa yang kafir, siapa yang mukmin, siapa yang fasik. Semua diberikan kenikmatan dalam bentuk rezeki.
Oleh karena itu, ya Allah yang baik, kembalikan aku ke dunia, irji'uni, agar aku beramal soleh. Tapi malaikat mengatakan tidak, dan sekali lagi tidak. Di mana dia menafikan, menghardik, membenarkan, dan sebagai pembuka kata. Maka di belakang kamu ada dinding, di depan kamu ada dinding. Itu yang disebut barzah, pemisah antara dua hal. Ini disebut dalam surah Ar-Rahman ayat 19. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzahul la yabghiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu, namun di antara keduanya ada barzah, ada batas yang tidak dilampaui oleh air asin dan juga tidak dilewati oleh air tawar. Itulah dinding barzah dan itulah alam yang kita tempati. Kita tidak bisa kembali ke dunia dan juga kita belum bisa menyeberang ke akhirat. Dan di sana kita akan mendapatkan nasib kita. Bagaimanakah nasib kita di alam barzah? Sebagian ulama mengatakan alam barzah itu adalah alam pemisah, alam metafisik. Dan itu alam kubur. Ya. Mereka berkata bahwa celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan, maka pemurah dan maha penyayang. Maka cukup banyak ayat hadis bahwa alam kubur adalah alam siksa dan alam nikmat. Sebagaimana dikatakan bahwa mereka tidur di balik kita. Man ba'athana mim markadina haza. Siapakah yang membangkitkan kami dari markadina haza? Bukan tidur, tapi tempat tidur kami. Jadi mereka itu di alam barzah bukan tidur, tapi tempat tidur. Adakah yang ditidurkan? Semua kembali kepada amal kita sebelum kita mati. Kalau amal kita baik, Allah akan memberikan kita kenikmatan seperti yang kami sampaikan tadi. Kita akan kembali ke bumi, ke kubur kita, dan diberikan sebagaimana apa yang telah kita lakukan. Nah, kubur menerima panjar nikmat akhirat. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi hari, kemudian diberikan apa yang terjadi pada hari kiamat, hari kiamat pada sore hari. Seperti firman Allah, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Oleh karena ada saatnya Fir'aun dimasukkan ke neraka, siang dan petang diperlihatkan tempatnya di neraka. Ngeri sekali apa yang terjadi menurut Al-Quran. Salah satu hadis sebagai penutup, yaitu suatu ketika, sewaktu Rasulullah melewati sebuah kubur, dia mendengar suara dua orang merintih. Rasulullah bersabda, ya, ambilkan aku, ya, ambilkan aku, ya, ambilkan aku sepelepah kurma. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, dua orang itu sedang disiksa. Satu orang tidak bersih, ya, kencingnya belum semuanya menetes dengan baik, dia telah berdiri. Oleh karena itu disunatkan keteluk kimat dong. Tiga kali kalau sudah tidak ada, barulah kita ya bersihkan. Kemudian yang kedua, dia suka membawa fitnah, membuat perpecahan. Maka Rasulullah pun mengambil dahan pohon kurma, dibelah dua. Satu diletakkan di kuburan yang satu, dan satu yang satu. Dan beliau bersabda, semoga itu meringankan siksa mereka berdua selama dahan itu belum kering. Inilah mungkin yang biasa dipakai oleh orang-orang menaburkan bunga atau menanam sesuatu yang baik sebelum kering, barangkali dia tidak seksa. Subhanallah. Oleh karena itu, oleh karena waktu, kenikmatan alam kubur tak sempat saya sampaikan pada malam ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Sejenak kita tundukkan kepala, mengikhlaskan hati dengan penuh harapan kita. Kita doakan guru kita, almarhum Profesor Dr. Dr. Haji Andi Arifuddin Juwanna, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Kita awali dengan Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi wal khususi hasinya, ila almarhum Profesor Dr. Dr. Haji Andi Arifuddin Juwanna, SPOG konsultan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asim madkhalahu wa'gsilhu bilma'il wal-istanki wal-baradi wa'nakkin minal khataya kama yunakkil taubatul abiyadu minad danas wa'abdilhu daral khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min azabil qabri wa fitnati wa min azabin nar. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah guru kami Prof. Dr. Dr. Haji Andi Arifuddin Juwana SPOG konsultan. Bebaskan dan lepaskanlah dia. Muliakan tempat tinggalnya, ya Allah. Luaskanlah jalan masuknya, ya Allah. Cucilah dia dengan air yang jernih lagi sejuk. Bersihkanlah dia dari segala kesalahan bagaikan baju putih yang bersih dari kotoran. Gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Keluarga yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Serta keluarga yang lain yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Masukkanlah dia ke dalam surga-Mu, ya Allah. Lindungilah dia dari siksa kubur serta fitnahnya dari siksa api neraka. Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa sahidina wa gaibina wa sagirana wa kabirana wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyai alal Islam wa man tawaffatahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya arhamar rahimin, berikanlah ampunan kepada guru kami, kami yang masih hidup dan masih yang telah meninggal dunia, kami yang hadir, yang gaib, yang kecil, yang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Berikanlah ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, siapapun yang Engkau hidupkan dari kami, maka hidupkanlah dalam keadaan iman, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami akan pahala beramal kepadanya, dan janganlah Engkau menyesatkan kami sepeninggal dia dengan mendapat rahmat-Mu, ya Allah. Wahai Allah yang lebih belas kasihan, segala puji bagi Tuhan semesta Allah. Engkaulah yang maha tahu, Engkaulah yang maha memberi. Berikanlah kesabaran kepada keluarga yang ditinggal, ya Allah. Berikanlah ketaatan kepada putra-putrinya, ya Allah. Dan doa kami selalu menyertainya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Demikianlah tausiah-tausiah kita malam ini. Semoga Allah meridhai perbuatan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ayanda atas hikmah tauziah yang luar biasa. Semoga ini dapat menjadi pencerah bagi kita semuanya, insyaAllah. Baik yang telah berpulang ke rahmatullah maupun kita semua yang masih hidup. Selanjutnya, sepatah kata mewakili keluarga almarhum yang insyaAllah akan dibawakan langsung oleh Ibunda Profesor Dr. Haja Jauriyah Andi Majid, SPA Konsultan. Saya persilakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak kepada semua, utamanya kepada Dekan Fakultas Kedokteran UMI, keluarga besar Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UMI, dan Ananda Ustaz Dr. Dr. Haji Nur Bahri Nur, MSc. Saya tidak tahu apa yang semua katakan, tapi apa yang ada dalam hati saya ini, saya kira semua tahu bahwa kami yang ditinggal ini sangat berterima kasih. Berterima kasih bahwa acara ini bisa diadakan. Doa dipanjatkan. Semua ikut mendoakan. Saya kira itu sulit untuk kita dapatkan. Sulit meminta ke orang pun mendoakan kita, belum tentu. Ini dari pihak kami keluarga diberikan saja. Mulai dari yang 3 hari lalu, yang pertama, kedua, ini yang ketiga, itu tidak pernah kami sangka, tidak pernah. Dan ini kita dapatkan. Tentunya, andaikan almarhum juga ada di sini, tidak almarhum, tentu dia akan berbangga sekali bahwa mempunyai kawan-kawan yang sangat setia, menyayanginya, mendoakannya. Betul-betul saya tidak tahu bagaimana untuk mengucapkannya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Pasti itulah. Semoga Tuhan nanti membalas kebaikan adik-adik, ananda-andaku semua. Kami tidak mungkin bisa membalasnya. Kami hanya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu membalas kebaikan-kebaikan Anda semua, doa-doa dan sebagainya telah diberikan. Mulai dari sakit sampai pada pemakaman dan sampai sekarang ini. Yeah. Selain apa yang acara-acara yang sudah berlangsung 3 malam ini, juga kami mendapat informasi melalui Trika tadi bahwa mungkin saya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan karena saya tidak tahu orangnya mana, di mana, dan tidak kepada saya. Melalui Trika itu ada penyaluran sumbangan. Satu berupa 100 kotak nasi dos yang dikirim ke Infection Center, tempat di mana almarhum dirawat. Itu dari Dr. Ainun dan teman-teman. Yang kami sebenarnya ikut merencanakannya, ada rencana dalam hati kami tapi belum sempat kami lakukan. Itu sudah dilakukan oleh salah seorang mantan murid dari almarhum dengan teman-temannya, namanya Dr. Ainun dan teman. Lalu lagi yang kedua ialah ada dari Dr. Wawode SPOG di Jakarta. Ini memberikan sumbangan kepada anak-anak yatim, fakir miskin, memberikan sumber air untuk daerah yang tandus, memberikan sumbangan ke Masjid Palestina, memberikan kitab-kitab kepada santri untuk menjadi ulama atas nama Profesor Dr. Arifuddin. Bagaimana kami akan membalasnya? Hanya terima kasih saya sampaikan. Semoga itu amal itu sampai kepada almarhum. Almarhum bisa mendapat tempat yang baik di sisi Allah. Amin. Atas sumbangan-sumbangan yang di atas namakan beliau yang kami tidak pernah pikir sampai ke sana. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kemudian masih ada malam ini sedang kami duduk di sini. Kami mendapatkan lagi kiriman dari Civitas Akademika Fakultas Kedokteran UMI berupa makanan yang mungkin sesudah ini baru kami nikmati sebentar. Dan banyak lagi yang saya tidak sebutkan di sini karena tidak, ini yang saya sebutkan yang bukan yang malam ini. Banyak sumbangan yang kami peroleh, banyak sekali, banyak yang tidak pernah kami sangka baru akan ada. Kenapa? Kumpulan dana disedahkan atas namanya Bapak. Juga ini ada berita dari baru masuk dari keluarga AFS. Saya lupa namanya. American
field apa? Kebetulan dulu ini pernah saya menjadi ketua, tapi kok saya punya otak sekarang hilang. Pertukaran siswa, jadi pertukaran siswa AFS. Ya, bina antar budaya juga mengumpulkan dana. Tidak menyebutkan jumlah berapa, jumlah dana dan sudah disedekahkan kepada yang memerlukan atas nama almarhum. Ya, saya kira itu semua yang mungkin terus-terus mengalir. Sumbangan itu mengalir dan dialirkan, disalurkan kepada badan-badan yang memang perlu mendapatkan bantuan yang kami tidak pernah pikirkan sebelumnya. Jadi bisa dibayangkan, kami bisa membayangkan bagaimana kasih sayangnya mantan murid-muridnya kepada almarhum. Yang kami juga tidak pernah bayangkan sebelumnya bahwa almarhum akan mendapat kasih sayang seperti ini. Tidak pernah kami bayangkan. Kami bayangkan apa yang almarhum pernah berikan, hanya pelajaran. Apa yang memang tugasnya sebagai seorang dosen. Adapun kalau hobinya suka memasak, makan, mengajak makan, itu hanya hobi. Yang kami tidak pernah sangka bahwa akan begini balasannya. Jadi banyak yang saya ingin ungkapkan, tapi hanya ini yang saya bisa sebut. Saya kira bisa mengerti. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Dan semoga Allah nanti membalas kebaikan adik-adikku, anak-anakku semua. Semoga semua mendapat balasannya. Dari kami mungkin tidak akan pernah kami bisa balas. Jadi kami hanya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Ya Allah, memberikan balas kepada semua yang telah memberi bantuan. Moral, material, dukungan, dan sebagainya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih kepada Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran UMI yang sudah bersedia melaksanakan acara malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang hadir di sini yang saya mungkin hanya bisa satu sebut, saya barangkali Prof. Basri Hasanuddin. Dan yang lain banyak, yang lain. Dan saya tahu tadi Ismunandar juga ada, saya sempat lihat. Dan banyak dari staff di UMI yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Dan mungkin juga ada mahasiswa dan keluarga-keluarga saya juga ada. Yang saya tahu yang hadir itu yang Rita di Las Vegas, Faruk di Den Haag, dan dari Singapura, Rahmat di Singapura. Saya kira itu dan yang lain saya kira ada dari beberapa daerah di Makassar di Indonesia ini. Semua itu saya hanya bisa bilang atas nama keluarga kami yang ditinggal ini, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak, terima kasih banyak-banyak. Dan satu hal, hampir saya lupa untuk anak membisikkan saya. Kalau ada kesalahan almarhum yang mungkin tidak disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Selain doa yang dipanjatkan, kami mohon dimaafkan. Karena saya tahu suami saya suka bercanda dan mungkin ada kata-kata yang mungkin ada yang merasa kurang enak, tolong dimaafkan agar mulus perjalanan suami saya menuju Sang Khalik, insyaallah. Dan kalau satu hal juga barangkali yang saya lupa dari malam pertama, malam kedua, ketiga, siapa tahu kita tidak tahu, siapa tahu suami saya mempunyai apa namanya hutang atau mungkin ada sesuatu yang pernah dia lupa selesaikan, bayar, tolong barangkali bisa sampaikan kepada kami, tolong sampaikan untuk tidak memberatkan beliau dalam perjalanannya menghadap Sang Khalik, insyaallah. Kalaupun tidak mau dibayar lagi, tolong sampaikan pun juga supaya kami tenang. Yang kami pikirkan bagaimana caranya menyampaikan, tapi dari malam pertama kedua lupa, ini sekarang baru kami ingat. Alhamdulillah masih ingat. Sekira itu, terima kasih semua pihak, terutama dari Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran UMI. Terima kasih semua-semuanya dan semoga Allah membalas kebaikan semua yang hadir pada malam ini. Amin.
Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda atas sepatah katanya mewakili keluarga. Insyaallah semoga almarhum ayahanda kita husnul khatimah dan berikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya di penghujung acara pada malam tauziah malam ketiga ini, kita akan melaksanakan tamat-tamat dan akan mengundang beberapa guru-guru kami, ayahanda-ayahanda kami, bunda kami, para senior-senior guru besar, sahabat-sahabat dari almarhum untuk memberikan kesan-kesan atau testimoni yang semoga testimoni atau kesan-kesan tersebut insya Allah bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya, bagi dosen dan para mahasiswa-mahasiswa kami di Civitas Akademika Universitas Muslim Indonesia dan kita semuanya. Untuk kali pertama, kami mengundang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Ismun Nandar, mantan Dirjen Dikti, yang saat ini kalau tidak salah berada di Bandung, untuk memberikan kesan-kesan kepada Almar. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Profesor Syarifuddin Wahid, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, yang tercinta Ibu Profesor Jauriyah Arifuddin Juwana, Arman dan Ilmelda, Santi, Kolis, Yuli dan Ari, Rani, serta Om dan Tante semua dari keluarga Ibu Profesor Juwariah maupun almarhum Profesor Andi Arifuddin Juwana dan seluruh Civitas Akademika dari Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia dan keseluruhan dari keluarga besar UMI. Sungguh suatu kehilangan besar bagi kami, kami berdua, dan juga anak-anak kami, walaupun kami bukan anak kandung, tapi serasa ayah kedua dan ibu kedua bagi kami. Dan juga kakek bagi dua anak kami. Beliau, saya kira tadi sudah banyak diceritakan, memberikan banyak teladan, utamanya yang kami menjadi panutan bagi kami adalah bagaimana beliau kasih dan sayang dalam keluarga. Teladan yang lain adalah persahabatan beliau yang hakiki, tanpa pandang kebangsaan. Sahabat-sahabat beliau dari berbagai negara, tanpa pandang suku. Saya suka kalau ke Makassar diceritai bahwa beliau rajin berenang, rasanya seminggu 3 kali, nyebrang pulau bersama sahabat-sahabat dari berbagai agama, dari berbagai suku, dari berbagai tingkat sosial, dan berbagai profesi. Jadi sahabat beliau bukan hanya dokter atau dosen saja, tetapi sahabat beliau dari berbagai kalangan. Hobi masak dan hobi makan beliau tadi sudah diceritakan oleh Ibu Profesor Juwariah. Dan memang itu yang selalu saya rasakan. Ke Makassar, tidak lupa pasti makan enak bersama beliau. Dedikasi pada profesi, saya kira adik-adik semua mahasiswa pasti mencatat itu. Beliau sering menceritakan kepada saya bahwa tidak pernah absen dari tugas kuliah dan membimbing mahasiswa. Integritas dalam bekerja, beliau banyak memberikan contoh. Bagaimana beliau tetap berkomitmen walaupun di tengah kesibukan dan jadwal beliau yang sangat padat. Saya ingin menceritakan agak panjang yang sering beliau ceritakan kepada saya, yaitu bahwa jangan pernah minder dan harus berani tampil bahkan di dunia internasional sekalipun. Pernah suatu saat, kata beliau, menceritakan kepada saya bahwa beliau pergi conference di conference internasional, kalau saya tidak salah ingat, di negeri Belanda. Beliau menampilkan paper yang menyatakan
bedah atau operasi dari seseorang yang kansernya itu berat badan lebih besar daripada berat badan yang bersangkutan. Beliau katanya, waktu baru menceritakan judulnya, sebagian audiens yang ada di situ, beberapa profesor dari Belanda, dari Italia, dari negara-negara lain, mengatakan, wah, kita dibohongi orang Indonesia, kata beliau. Tapi sedikit demi sedikit beliau ungkapkan metodenya, berbagai gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana operasi berjalan. Bahkan ditunjukkan oleh beliau, kata beliau, bagaimana orang itu diangkat dari kampung. Saya lupa nama kampungnya. Tapi katanya, ceritanya, perempuan itu sempat diisolasi oleh keluarganya. Karena disangka mengandung di luar pernikahan. Bahkan diisolasi. Kemudian 9 bulan ditunggu kok tidak lahir-lahir. Bahkan semakin membesar, akhirnya dibawa. Dan membawa pun ke Makassar pada waktu itu dengan truk. Dengan truk ya. Jadi itu adalah besar sekali. Setelah ditunjukkan itu semua-semua mengangguk-angguk dan percaya pada apa yang beliau sampaikan. Bahkan berbagai dokter dari luar negeri akhirnya berkunjung pada beliau, belajar pada beliau di Makassar. Keheranan lebih besar lagi ketika ditunjukkan atau melihat bahwa yang terjadi di Makassar dengan keterbatasan segala peralatan yang tidak mungkin itu masih digunakan di negara-negara yang maju. Bagaimana bisa operasi sebesar itu, operasi yang begitu kompleks diselenggarakan atau dilakukan dengan berbagai keterbatasan. Itulah salah satu yang selalu beliau pesankan. Kita harus tampil beda. Kita harus berani tunjukkan bahwa kita pun bisa. Dan itu yang selalu melekat pada saya, salah satunya. Banyak lagi cerita yang saya kira tidak lepas dan tidak putus-putusnya dari kebaikan dan jasa-jasa besar beliau. Namun saya kira waktu juga yang akan batasi kita. Esensinya sekali lagi, atas nama keluarga kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua yang hadir pada malam hari ini secara virtual, mendoakan kepada beliau. Dan sekali lagi, marilah kita sama-sama mendoakan semoga kembalinya almarhum ke haribaan Allah SWT sebagai jiwa yang tenang, yang kembali kepada Tuhan dengan rasa puas, dengan segala nikmat yang diberikan. Kembali kepada Allah dengan ridhonya. Semoga beliau masuk ke dalam jamaah hamba-hamba Allah yang takwa, masuk ke dalam surganya. Semoga Allah menerima semua amal, kebaikan, pengabdian, dan jasa-jasa beliau. Dan semoga kita semua segera lepas dari jebakan pandemi ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof, atas kesan-kesannya. Selanjutnya, dengan hormat, kami minta kesediaan untuk berikan kesan-kesan dan testimoni Ayahanda Profesor Dr. Basri Hasanuddin, mantan Rektor UNHAS. Kami persilakan, Prof. Unmute, Prof. Masih unmute, Prof. Mohon maaf, Prof. Unmute anunya. Ya, kasih banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Prof. Johariah yang saya hormati beserta seluruh. Bapak-bapak.
Profesor Juwana, guru, teman, dan sahabat kita semuanya. Saya mengenal beliau sebagai sahabat yang dekat, sebagai sesama akademisi di Universitas Hasanuddin. Meskipun saya tidak berasal dari Fakultas Kedokteran, tapi saya mengenal almarhum dengan dekat. Itu. Di masa-masa kami belum terlalu tua seperti sekarang ini, saya adalah teman maintenance, seperti saya ceritakan tadi dengan Prof. Sarifuddin Wahid, Prof. Husni, Tanra. Kita adalah kawan sepermainan di lapangan tenis di Jalan Sunu setiap hari Sabtu dan Minggu. Beliau adalah pemain tenis yang bagus, bersemangat, dan tidak mau kalah dalam setiap pertandingan atau permainan yang diikutinya. Dia bisa memburu bola dari ujung kiri ke ujung kanan di lapangan tenis itu. Sehingga pernah beliau itu sedikit cedera di lapangan tenis ini. Ceritanya bahwa Ibu Johariya itu menyembunyikan raket tenisnya supaya tidak lagi main tenis sesudah itu ya. Tapi beliau masih juga tetap datang itu dengan menggunakan sepatu yang disimpan di rumah temannya, Dr. Boy kalau tidak salah itu. Dengan raket tenisnya. Begitu dia bersemangat sekali bertemu dengan teman-teman dan bermain dalam suasana kelakar yang ramai begitu ya. Bukan saja beliau itu mengajak kita bermain bersama, tadi pada saat-saat tertentu beliau mengajak kita untuk sama-sama ke Baru pasca maintenance gitu ya. Di sana ada rumah beliau dan kita makan ikan di sana ya. Jadi kita sangat dekat dengan almarhum ini sehingga siapapun yang mengenal beliau itu pasti merasa sesuatu yang terasa kehilangan setelah kita mendengar bahwa beliau telah mendahului kita semuanya. Berikutnya yang ketiga yang saya kenang dari Prof. Juwana ini adalah ketika beliau mengikuti pendidikan lanjutan di Jepang, di Hiroshima sana. Saya biasa berkunjung ke Jepang pada waktu saya menjadi Direktur UNAS dan kita diajak ke rumah semacam mess orang Indonesia di Hiroshima sana. Dan beliau memperlihatkan keahliannya pada waktu itu, yaitu menikmati masakan yang sangat enak, yang berhasil dari buat tangan beliau itu. Karena itulah, maka saya juga merasa sangat kehilangan dengan telah berpulangnya kerabatullah sahabat kita ini, dan pada kesempatan malam ini saya ikut mendoakan semoga arwah almarhum mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan dan dia menikmati kebahagiaan berdasarkan atas jasa-jasa yang telah beliau lakukan selama waktu cukup lama itu hidup di dunia fana ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Prof. Selanjutnya kami undang dengan hormat Ayahanda Profesor Dr. Haji Andi Usni Tandra, spesialis anestesi KMN. Silakan, Prof. Suaranya lagi. Tidak. Unmute, Prof, suaranya. Ini. Oke. Okay. Ya, boleh, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalan saya dengan almarhum. Mungkin yang terlama dari semua yang teman-teman yang hadir. Karena saya mengenalnya beliau pada waktu saya tingkat 1 Fakultas Kedokteran. Karena saya belajar bersama-sama dengan Ari. Di rumahnya Ari. Dan hampir setiap malam, almarhum Prof. Ari Puding itu sering datang ke rumah itu. Dan kalau dia datang, dia terus ke belakang. Tidak lama kemudian keluar bersama dengan ibu dan bapak pergi nonton. Itu pemandangan yang selalu saya lihat pada waktu saya tingkat 1. Tidak pernah saya bayangkan bahwa 5 atau 6 tahun kemudian setelah itu, Ari Budin kawin sama dengan Ari. Kita tidak pernah tahu seluruh saya 3, 4 klub saya, Ari, Andi Rugaya dengan Eta, tidak pernah tahu kalau Ari itu punya hubungan dengan Ari Fudi. Nanti setelah undangan beredar, baru kita tahu bahwa rupanya ada cinta di antara keduanya. Itu kesan pertama saya dengan Prof. Arif, almarhum Ari Fudi. Kemudian saya mau mengatakan begini. Apa yang kau tanam, itulah yang kau petik. Nah, apa yang ditanam oleh Prof. Alpibudin Juwana ini terlihat pada waktu beliau meninggal. Walaupun beliau meninggal dalam keadaan COVID, tapi luar biasa pengunjung. Sampai ke jalanan, seluruh rumah sakit itu seperti tumpah orang ke dalamnya. Nah, sampai kepada tausiah ini, dari hampir seluruh dunia ada yang hadir menghadirkan tausiah ini. Ini menandakan betapa baiknya orang yang bernama Arifuddin Juwana itu. Saya sangat kagum dengan dia, karena sebenarnya kalau kita lihat prestasi ilmiahnya itu sama-sama, kira-kira sama dengan saya. Tapi dia mencapai prestasi yang maksimal sampai ke profesor, dan dialah yang membangun bagian OBJIN sampai menjadi bagian yang besar. Pada saat bagian OBJIN merupakan OBJIN yang paling maju pada zaman beliau menjadi kepala bagian. Dan jumlah orang yang masuk pada mana pendidikan OBJIN itu sangat banyak pada zaman dia. Dan itu membuktikan bahwa memang dia adalah guru yang baik. Jadi sosok Prof. Arifuddin adalah seorang dosen yang guru yang baik, dia seorang teman yang baik, seperti dikatakan Dr. Arif, saya mau mengatakan juga begitu, bahwa dia adalah prototipe orang Bugis yang berkenalan, mempunyai teman dari semua macam suku, agama. Dan tidak ada batas untuk itu. Dia adalah prototipe orang Bugis yang bisa mengenal banyak sekali teman di luar orang Bugis itu sendiri. Jadi, saya pada kesempatan ini untuk mau mendoakan beliau sebagai teman antara saya, Ari dan Ari Puding. Saya adalah yang di tengah. Ari Puding lebih tua setahun dari saya, dan Ari lebih muda dari saya. Jadi kalau Ari Budin saya panggil kakak, dan Ari saya panggil adik. Nah, untuk itu saya ingin mendoakan dulu kakak saya Ari Budin yang telah mendahului. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua ini berasal daripadanya, dan kepadanya pula lah kita akan kembali. Demikianlah peristiwa itu terjadi 3 hari yang lalu pada kakandaku Arifuddin, hari Kamis jam 11.15 di Rumah Sakit Wahidin.
berbagai macam upaya telah kita lakukan. Seluruh dokter yang ada di Rumah Sakit Wahidin dan Unhas turut terlibat. Dan memang dia terakhir dirawat di ICU, sehingga saya kadang-kadang juga terlibat. Semua upaya-upaya yang kita ketahui, baik yang diketahui di luar negeri, kita semua lakukan. Tapi ternyata kehendak Tuhan pula lah yang terjadi. Tuhan telah memanggilnya. Dan walaupun kita masih kepingin untuk bercanda dengan beliau, bermain dengan beliau, tetapi sebenarnya Tuhan lebih mencintainya sehingga dia sampai sudah terpanggil. Kini sudah 3 malam di kuburan. Tapi kami yakin bahwa dia tidak sendirian di kuburan. Amal ibadahnya akan menemani dia. Begitu banyak amal ibadahnya, tadi sudah bisa kita lihat. Banyak anak muridnya yang dipanuti oleh anak muridnya. Jadi saya yakin benar bahwa di dalam kuburan itu beliau tidak sendirian, tetapi ditemani oleh amal ibadahnya yang luar biasa banyaknya. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pengasih, maha penyayang, terimalah arwah kekanda kami sesuai dengan firman-Mu dalam Al-Fajar. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbika radiatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rida dan ridainya. Bergabunglah dengan hamba-hambamu dan masuklah surgaku. Semoga Allah menempatkan Kakanda Arifuddin di sisinya yang terbaik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan ialah kepada adindaku Ari Majid. Adindaku Ari Majid, luar biasa cobaanmu adinda. Tapi kau luar biasa tabahmu. Luar biasa tabahmu. Dan itu berarti seseorang yang diuji, semakin berat ujiannya, itu berarti hasilnya akan lebih baik. Saya yakin benar bahwa sesudah ini, rahmat Tuhan yang engkau tidak pernah duga-duga akan datang kepadamu seluruh keluarga. Saya mengharapkan supaya adinda Ari sekeluarga, anak-anakku semua, hanya untuk tetap tabah menerima cobaan ini. Wa innamal yusri usra, innamal yusri usra. Jadi cobaan yang paling, seorang mendapat cobaan yang paling berat juga akan menerimakan suatu kebahagiaan yang paling tinggi. Saya kira inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya kami minta kesediaan Ibunda Dr. Baidah Majid, spesialis mikrobiologi klinik. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada panitia yang memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan testimoni pada malam ini. Ya, kalau mau bicara tentang, saya mengenal Prof. Arifuddin sejak tahun 62 barangkali, sejak Prof. Ari masuk Fakultas Kedokteran. Ya, jadi lama sekali, banyak sekali pengalaman yang kalau saya ceritakan semua barangkali akan habis waktu mungkin 3 kali 24 jam dah habis-habis ya. Kami sering bepergian bersama. Yang paling mengesankan kalau kita bepergian, beliau itu selalu membawa makanan ke Masjidil Aqsa,
ke Madinah, ke Mekah pun dia selalu menenteng. Dan saya waktu itu heran apa yang ditenteng ini, ternyata itu adalah palu mara, ikan kering dan lain-lain. Ya, itulah yang paling berkesan buat saya. Kemudian kalau kita ke rumahnya, walaupun hanya sejenak, pasti disuruh makan. Dan makanannya selalu yang enak-enak. Ini yang akan kita sangat kehilangan. Sangat menyedihkan bahwa sahabat yang sangat baik ini tidak bisa kami jenguk, tidak bisa kita melihatnya, tetapi kami selalu mendoakan semoga derita yang dia alami di ICU ini adalah pencuci semua kesalahan dan dosa yang baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja yang pernah diperbuat oleh beliau. Juga kami sedih sekali ditinggalkan oleh beliau, tetapi ini mungkin yang terbaik yang Allah sudah melepaskan beliau dari apa yang dia derita. Ya, sangat memang sangat sedih, tapi kami juga selalu mendoakan yang terbaik untuk beliau. Juga untuk adikku Profesor Ari, saya tidak pernah menyebut mereka itu profesor karena mereka itu teman baik saya. Ya, dan anak-anak semua supaya ikhlas dan sabar menerima cobaan ini sehingga beliau lancar menghadap Allah sebagai syuhada. Saya yakin sekali bahwa Allah akan menerima beliau sebagai seorang syuhada yang dengan penuh pengabdian banyak sekali. Ya, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda. Alhamdulillah hadir juga di sini ayanda kita, Bapak Profesor Dr. Dali Amiruddin, spesialis kulit konsultan. Saya persilakan Prof memberikan testimoni singkat tentang kesan-kesan dengan Prof Arifuddin almarhum. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh panitia dan Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Umi kepada saya. Saya juga adik daripada beliau dan yang paling berkesan itu semua tadi ini makan. Jadi saya seringkali juga makan, tapi yang paling berkesan saya makan dengan Profesor Diran di Baru. Jonga, itu yang paling saya tidak bisa lupakan sama beliau. Yang kedua, tadi Prof Basri menyinggung Hiroshima. Yang paling lucu sama saya, di Hiroshima itu dia belikan saya baju. Baju putih lengan panjang. Dali, apa ini? Tapi setelah saya buka, puang, ini Medin Indonesia. Rupanya ini kita punya buatan, ini menyebar sampai ke Jepang. Negara yang maju begitu, tapi buatan Indonesia baju. Saya terima dengan sangat senang hati, karena saya ini adik, tapi saya diperhatikan. Sama-sama sekolah di Jepang, dia sekolah Hiroshima, saya sekolah di Tokyo. Dan yang terakhir, tidak bisa saya lupakan, waktu saya sakit, Dali, pulang mako. Ini dia besuk saya waktu saya sakit, stroke. Dali, pulang mako. Ini rumah sakit. Bukan rumah orang saya, anak kau sudah saya pulang. Jadi besok saya pulang ke sana. Dia bersama-sama dengan istrinya yang tercinta, Profesor Jaharia Maji, di rumah sakit pendidikan UNHAS. Jadi begitu, saya tidak bisa lupakan sama beliau. Saya sampai sekian, saya ucapkan semoga perjalanannya di hari kemudian tidak akan mengalami hambatan, karena cukup banyak ini jasa-jasa beliau yang berbicara pada malam ini sudah diutarakan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Sehat-sehat selalu, Prof. Ya. InsyaAllah. Selanjutnya, kami mengundang ayanda kami juga, Profesor Dr. Dr. Ali Aspar, SPPD, SPJP. Saya persilakan, Prof. Masih bergabung.
Sudah, beliau sudah keluar tadi, ada bergabung. Selanjutnya saya minta kesediaan, mohon kesediaan dari Dr. Sultan Burena, SPOKMS, yang kebetulan juga adalah Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina Yayasan Wakawi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya tidak tahu memulai dari mana. Yang pertama, saya turut bela sungkawa untuk Kakanda Profesor Dr. Joharyam Majid yang juga sebagai Ketua Komite Medik di Rumah Sakit Ibnu Sina atas kepergian Kakanda Profesor Dr. Arifuddin Juwana. Semoga beliau diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dengan almarhum saya satu angkatan masuk Fakultas Kedokteran Unhas bersama dengan dekan Fakultas Kedokteran UMI. Saya kira pribadi yang melekat pada almarhum itu adalah pribadi yang sangat baik dan pemberani. Waktu masa mengenal fakultas di kedokteran Unhas itu masih masa perpeloncoan. Perkenalan itu sangat berat bagi kami. Tetapi bersama dengan almarhum ini, karena beliau humor banyak, jadi para senior itu senang. Padahal ada rahasia di antara para senior dengan almarhum. Beliau sudah dikenal duluan, karena pergaulannya dengan Prof. Ari. Prof. Ari duluan masuk kedokteran 1 tahun. Kemudian menyusul Prof. Arifuddin ini almarhum. Jadi sama-sama di SMA tapi terlambat masuk Prof. Arifuddin. Jadi mereka sudah dikenal. Jadi kami sebenarnya tidak terlalu mendapat masalah dalam perpeloncoan ini karena ada pelindung Prof. Almarhum ini. Jadi selalu kita mendapat kebaikan-kebaikan dari senior-senior kita, termasuk Prof. Ari senior pada waktu itu. Duluan masuk sama Prof. Husni. Tadi ada Kakanda Baeda Majid juga, yang lebih senior lagi. Itu semua baik dari kita semua. Di dalam perpeloncoan kita bersama. Kemudian ada sifat pemberani melekat pada beliau almarhum pada saat angkatan 66. Kita banyak di jalan. Dia beliau almarhum itu buka baju, buka dada menghadapi petugas yang perlu pakai peluru tajam. Beliau selalu di depan bersama Prof. Saridipudi Wahid kita. Itu beliau selalu di depan. Juga Dr. Nurdin Perdana. Jadi kami satu angkatan semua itu. Dan beliau pemberani, tidak takut sama petugas yang memakai peluru tajam. Banyak teman kita gugur dalam demo-demo itu pada saat itu. Tapi beliau selalu di depan. Selalu di depan, berani sekali. Jadi beliau termasuk salah satu jiwa orang Bugis yang melekat pada beliau. Untuk di dalam kuliah-kuliah, saya sebenarnya tidak satu grup seperti Haji Nur Asis, apa segala macam, Ibrahim Supu. Saya tidak satu grup, tetapi kalau soal makan biasa selalu saya ikut. Selalu ikut,
Dan kami grupnya itu sama-sama jadi staf pengajar di Ilmu Fal, Fakultas Kedokteran waktu itu. Jadi kita diangkat semua jadi dosen tetap pada Fakultas Ilmu Fal, bagian Ilmu Fal, Fakultas Kedokteran pada saat itu. Jadi banyak sekali riwayat bersama beliau, almarhum, yang melekat pada kita semua. Saya kira banyak lagi yang kita tidak bisa sebutkan di sini. Yang terakhir saya mengucapkan ikut merasakan apa yang dirasakan Prof. Jauhariyah Majid pada saat ini. Kami turut bersama Prof. Ari, dan ingat Prof. Ari tidak sendirian, kita juga ikut bela sungkawa dalam hal ini. Dan mudah-mudahan kami-kami ini jadi penghibur untuk Prof. Jauhariyah menemani, meniti saat-saat yang mengharukan ini. Saya kira dari saya cukup panjang sebenarnya riwayat saya bersama beliau, karena saya satu angkatan. Cuma saya berpisah, beliau di dalam staf pengajar, saya tinggalkan Makassar untuk profesi saya sebagai pelaksana dalam profesi saya sebagai okupasi. Saya kira Prof. Ari, mari kita sama-sama tabah menghadapi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok, atas kesan-kesannya. Selanjutnya kami minta kesediaan guru kami juga, ada Profesor Dr. Dr. Muhammad Ramli, spesialis anestesi KMN KAO, yang kebetulan juga adalah Ketua Departemen Anestesi FK Unhas. Saya persilakan, Prof. Silakan, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Prof. Ari. Prof. Arifuddin sebetulnya adalah guru saya. Mungkin saya yang termuda yang memberi kesan yang dahulu-dahulu tadi. Cuma saya memberi kesan bahwa Prof. Arifuddin memang tadi sudah banyak dijelaskan bahwa mereka itu sangat sosial. Ya, dari... Dan yang saya sudah bekerja dengan, saya sebagai dokter anestesi, saya bekerja sama Prof. Arifuddin ini sudah mungkin sekitar 30 tahun. Dan terakhir saya bekerja itu, dia yang paling tua barangkali, yang saya bius pasiennya. Karena saya bekerja sama-sama di Rumah Sakit Khadijah. Jadi terakhir itu kita masih kerja bulan 2 barangkali. Karena terakhir mereka mungkin, saya juga kebetulan kena COVID. Jadi saya juga sudah takut pergi bergabung di Khadijah dulu. Mereka juga mungkin karena umur dilarang sama anaknya. Jadi mungkin kita bulan Februari. Itulah kesan yang paling saya banggakan mereka sebagai... Sebagai seorang profesi kedokteran, dia memang sangat disiplin. Mungkin kepada adik-adikku semua yang mahasiswa barangkali yang ikut atau dokter-dokter muda, adalah kedisiplinan sebetulnya perlu. Artinya keberhasilan itu adalah merupakan kunci dari, kedisiplinan adalah kunci dari keberhasilan. Karena mereka, saya lihat kalau dia bilang operasi jam 8, biasanya jam 7 sudah datang. Ya, mungkin saya, dia biasa yang menunggu. Saya malu sendiri sebetulnya bahwa kenapa Prof. Arifuddin menunggu saya. Ya, kalau kita adakan operasi. Kemudian yang kedua, jiwa sosialnya suka makan. Saya ingat waktu kita bekerja tahun 9, ya, waktu saya pulang dari Surabaya sebagai dokter anestesi, kita kerja di Rumah Sakit Hikmah. Pokoknya hampir setiap hari dia bawa makanan. Jadi
ada rantangnya itu yang 4 susun selalu dia bawa untuk kita makan bersama. Dan mungkin juga memang itulah yang terbawa sampai biasa kalau kita habis operasi di Khadijah, karena mungkin mereka, saya kerja terakhir bersama-sama di Khadijah selalu, karena di rumah sakit Stella Maris itu sudah dia tidak kerja lagi, tapi di Khadijah, kalau kita sudah selesai operasi, langsung dia panggil, ayo pergi makan. Ya, itulah kesan yang saya bisa berikan. Yang mungkin cukup sekian, Dr. Nas. Saya turut berselangsukawa atas kepergian beliau, karena memang kita masih sering sama-sama bekerja, sehingga sangat kita dari Rumah Sakit Khadijah sangat kehilangan sekali. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Jadi saya sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Guru Kami Program ini, bahwa Prof. Arifuddin ini hampir seluruh rumah sakit di Makassar ini beliau masuk dan operasi. Dan 3 tahun terakhir ini, kemudian hanya di Khadijah saja tempat prakteknya. Jadi luar biasa beliau datang kepada kami dan menyampaikan, Dr. Nas, saat ini saya tidak mau operasi tempat lain lagi. Semua saya pindah, saya tarik semua sip saya dari semuanya ya. Dari Hikmah, dari Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Faisal, dan mengatakan bahwa insya Allah saya akan fokus di Rumah Sakit Khadijah saja. Dan yang luar biasa beliau, dari masuk rumah sakit, dari pinggir jalan, security, satpam, cleaning service, perawat, pasti yang khas, yang tidak bisa kita lupakan semua. Assalamualaikum! Itu luar biasa yang khas sekali menggelegar kalau beliau datang di rumah sakit mana saja. Jam 6 pagi. Bahkan kalau di rumah sakit Katina Bot itu jam 5 kita sudah, setengah 5 kita sudah standby karena beliau operasi jam 5, jam 6 bersama Dr. Bora di sana. Subhanallah. Saya mohon maaf tadi terlangkah ya. Di sini hadir juga ya. Kebetulan nama wakil dekan 2 FK Unhas. Hadir ini guru dan kakanda saya tercantik, Profesor Dr. Dr. Hairani Rashid, SPPD KGH, Siflis di sini. Silakan, Prof. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para guru besar yang hadir pada takziah pada hari ketiga ini, dan terima kasih juga kepada Dr. Nas dan tentunya kepada dekan Fakultas Kedokteran Umum yang telah meminta kepada kami untuk memberikan testimoni kepada sosok guru kami sekaligus ayahanda di Fakultas Kedokteran. Saya betul-betul mengenal beliau mungkin hanya sebatas sebagai guru, oleh karena jauhnya perbedaan antara pendidikan beliau dengan saya. Tetapi yang tidak pernah saya lupakan sampai sekarang pun adalah merasa kagum sama beliau, karena ketika waktu saya koas setiap ada operasi beliau dan memberikan keterampilan kepada para residen pada waktu itu, yang saya ingat adalah ketika ada kesusahan pada presiden yang membantu beliau, dia tidak pernah mau maju dulu. Itu yang saya ingat sampai sekarang, dan itu pun yang saya sampaikan ketika ke anak-anak saya ketika beliau meninggal dunia. Dia selalu bilang, selesaikan dulu. Jadi seingat saya pernah ada kasus yang sulit, kita menonton, kemudian ada beberapa residen, mungkin residen objen senior pada waktu itu yang membantu beliau, dan kasusnya adalah kasus yang sulit. Tetapi beliau cuma melihat dari belakang. Kemudian tiba-tiba dia muncul, dia bilang istilahnya, kamu sudah menyerah? Kalau kau sudah menyerah, ini saya maju. Dan presiden pada waktu itu sudah berapa orang, sudah kayak kalau tidak salah sudah otak-atik operasinya dan tidak berhasil. Tetapi ketika beliau turun, dalam waktu hitungan mungkin 10 menit, itu teratasi. Dan saya waktu itu sebagai koas merasa kagum sekali. Saya bilang, oh begini rasanya kalau kita menjadi seorang konsultan yang pintar, yang bisa memberikan kepada murid-muridnya contoh bagaimana melakukan pertolongan kepada seorang pasien. Itu yang paling melekat sampai sekarang kepada saya.
Kemudian yang kedua adalah rendah hatinya. Beliau mungkin tidak mengenal saya langsung, tapi saya sebagai murid beliau setiap bertemu kepada di jalan, dalam artian di koridor rumah sakit atau di fakultas, saya selalu bilang kepada beliau, Prof, saya Hairani, Prof, murita, selalu seperti itu. Dan dia selalu angkat tangan dan tidak pernah tidak. Jadi saya merasa bahwa beliau pun mungkin lupa kepada kami sebagai muridnya, tapi selalu memberikan jawaban yang sangat menyejukkan hati karena membalas, walaupun itu hanya lambaian tangan, itu sebagai guru. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pasien. Saya ingat sebelum masuk rumah sakit, kalau beliau meninggal tanggal 16 Juli, beliau sebelum masuk ke rumah sakit Wahidin itu saya mendapat kepercayaan dari Prof. Syakib untuk bertemu beliau. Saya bilang, Prof, saya tanya Prof. Syakib, Prof, saya apakah beliau saya ke rumahnya? Prof bilang, Prof. Ari, Bunda Ari mau ke tempat praktek kamu nih, di rumah sakit Mitra Husada. Saya bilang, saya siap, Prof, menunggu. Jadi saya pesan kepada perawat bahwa sebentar Prof. Arifuddin datang, siapapun itu, tidak ada yang menghalangi, harus langsung kasih masuk Prof. Prof masuk dengan keadaan lemas, kemudian Prof. Bunda Ari mengatakan bahwa dia ini sudah merasa lemas dan merasa demam. Kemudian saya diserahkan hasil laboratoriumnya. Memang yang ada pada saat itu adalah trombositopenia, tetapi saya bilang sekarang musim COVID, Prof. Jadi tetap saya berpikir ke arah COVID sambil kita periksa yang lainnya. Saya bilang, Prof, bisa kita naik di tempat tidur? Dia menurut tanpa ada suara. Baring, saya periksa, kemudian mau berdiri dari tempat tidur saya di rumah sakit itu, dia lemas. Kemudian kalau tidak salah, sebenarnya saya seangkatan dengan Arman, karena kami sebenarnya tetangga di Mapanyuki dulu. Saya bilang, Prof, saya pegang ki, Prof, saya angkat ki dengan tanganku untuk duduk, juga tanpa suara. Kemudian sudah saya periksa, saya bilang sama Prof. Ari, Prof, sebaiknya kita opname. Tapi pada waktu itu Prof bilang, dia merasa sudah masih bisa minum. Jadi tidak usah kita rawat inap, barangkali saya pulang dulu ke rumah. Saya antar beliau sampai ke tangga, kemudian mengurus yang lainnya. Cuman saya bilang, Prof, kita naik lift, Prof, ya turun dengan lift, Prof. Dia bilang, saya masih kuat. Itu jawaban terakhir yang saya dengar dari suaranya. Saya masih kuat, sehingga dipegang oleh Arman dan di belakangnya Prof. Ari untuk turun melalui tangga. Sambil saya monitor sampai malam, saya menelpon Prof. Bunda Ari dan melapor ke Prof. Syakib bagaimana kondisinya beliau. Dan besoknya saya mendapat kabar bahwa Prof. akhirnya sepakat untuk opname. Oleh karena keterbatasan, kami tidak langsung lagi melihat beliau, tapi melihat dari video. Dan waktu itu masih duduk beliau. Dari hasil laporan-laporan masih duduk. Nah, satu minggu mungkin sebelum beliau meninggal, saya dikonsul kembali oleh karena beliau mengalami gangguan ginjal akut yang diprecipitasi mungkin karena sepsis ya, infeksi berat. Saya ditelepon lagi sama Prof. Idrus satu hari sebelum meninggal. Dia bilang, Nini, kenapa kau HD Prof. Prof. Andi Arifuddin? Saya bilang, saya HD. Semua saya melapor, saya bilang sama Prof. Syakib, tapi memang sudah indikasi harus HD, produksi urin menurun. Dokter Faisal waktu itu spesialis anestesi juga kami sudah berdiskusi bahwa ini harus HD. Dengan harapan saya bisa menolong guru saya di luar penanganan dari teman-teman di paru dan di anestesi. Tetapi walaupun demikian, akhirnya kami mengalami kegagalan karena virus itu mungkin lebih bisa mengalahkan apa yang telah diintervensikan kepada kami. Bahkan ada obat yang kami dapatkan dari Cina, tapi mungkin Prof. Arisa tidak perlu beritahu, namanya Avigan. Saya bilang sama Dokter Ira, ini obat saya cuma dapat untuk 2 orang. Tolong kasih untuk Prof. Arifuddin. Ira bilang, saya sementara kasih plasma, imunoglobulin, tetap saya ambil obat ini, tapi mungkin tidak akan terpakai, Kak Ni. Dokter Ira panggilan ke saya, tidak terpakai, Kak Ni. Saya bilang, iya, tapi kita harus berusaha. Kemudian Prof. Syakib selalu mengatakan kepada saya, lakukan yang terbaik buat beliau.
itu yang sangat tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Sebagai guru, terlepas dari dia adalah guru saya, tapi saya selalu merasa dekat sebagai muridnya karena kekaguman kepada Prof atau Puang Puding. Biasa saya selalu bilang, Puang, saya hairani Puang. Dia selalu bilang, halo, assalamualaikum, begitu. Tapi saya sudah merasa senang karena dia seorang sosok guru besar yang ternyata sangat rendah hati. Jadi demikian mungkin yang saya bisa sampaikan, Dr. Nas, bagaimana melihat sosok Puang Puding di hadapan saya sebagai seseorang yang bukan mungkin murid langsung, karena saya bukan SPOG, bukan juga sebagai teman kuliah, tetapi saya adalah murid yang merasakan kekaguman beliau. Sehingga itu yang memotivasi mungkin sebagai seorang murid bahwa ada sosok yang kita harus panuti selama ini, dan tentunya itu memang ada pada semua guru besar di Fakultas Kedokteran. Terima kasih Dr. Nas, doa untuk beliau, insya Allah beliau akan mencapai jannatul yang tertinggi. Prof. Ari, mohon maaf Prof. Ari. Terima kasih Dr. Nas. Yeah. Terima kasih banyak Profesor Dr. Hairani, Wakil Dekan 2 FK Unhas. Terima kasih bisa bergabung dan berikan testimoni dan inspirasi bagaimana sosok ayahanda kami, Prof. Arifuddin Juwanda. Bagi beliau, di mata kami semua anak didiknya di SPOG, tidak ada operasi yang sulit bagi beliau. Bahkan istilah kita itu adalah di tangan beliau ada pisau, ada matanya, sehingga luar biasa tidak ada operasi yang sulit bagi beliau. Insya Allah. Untuk memperjelas lagi bagaimana beliau di bagian obstetri dan ginekologi, hadir juga bersama kami di sini, guru kami, Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi FK Unhas, Bapak Profesor Dr. Dr. Syahrul Rauf, SPOG Konsultan. Saya persilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada dekan Fakultas Kedokteran UMI yang terhormat, serta jajarannya, dan para guru-guru besar, guru-guru saya juga yang hadir, yang saya sempat lihat tadi hadir, dan juga kepada mantan Rektor Unhas, Prof. Asri Hasanuddin, yang saya hormati dan banggakan. Kami tentunya sebagai suatu departemen obstetri dan ginekologi sangat merasakan kehilangan seorang sosok tokoh sentral bagi kami di OBGYN. Itu sama sekali tidak bisa dipungkiri. Beliaulah yang menjadi sentral atas semua tindakan-tindakan yang akan kami lakukan. Semua bimbingan dari beliau. Saya tentunya punya pengalaman pribadi terhadap beliau karena mungkin sayalah mungkin yang pertama mendapatkan bimbingan. Sebenarnya kami waktu masuk di OBGYN itu ada bertiga, Prof. Nusrat, Dr. Mardia, dan saya. Tapi pada saat pendidikan, Dr. Mardia ke Jepang, Prof. Nusrat ke Australia, dan tinggal saya. Sehingga beliau saat itu sangat menggantungkan harapan yang besar pada saya untuk bersama-sama beliau, menemani beliau untuk mengembangkan Departemen OBGYN. Karena memang saat itu, tahun 90, Departemen OBGYN dengan staf yang memang sudah hampir 60 tahun semuanya pada saat itu, 50, hampir 60. Jadi beda antara saya dengan beliau, Prof. Arifuddin almarhum, itu beda 20 tahun, jauh sekali. Jadi memang kami, saya bertiga tadi, Dr. Mar dan Prof. Nusrat itu, generasi kedua dari OBGYN. Jadi beliau selama saya pendidikan sudah memberikan banyak bimbingan, arahan untuk bagaimana melihat ke depan, mengembangkan departemen ini, karena saya memang tenaga dikbud yang memang ditempatkan di Departemen OBGYN pada saat itu karena untuk melapis atau untuk melanjutkan regenerasi
di Departemen Obdin karena itu tadi stafnya yang sudah umur pada saat itu. Jadi saya dibimbing sangat banyak, bukan masalah pendidikan saja, tetapi di luar dari masalah-masalah tersebut. Dan memang saya sangat merasakan bimbingan beliau keras, tegas, dan sangat disiplin. Saya awalnya juga terus terang agak kikuk menghadapi beliau, tetapi lama-kelamaan saya merasakan kehangatan dari beliau. Karena itu tadi, saya kira sudah diceritakan tadi bagaimana beliau sering mengajak kita untuk bersantai. Jadi operasi-operasi di selama pendidikan itu sangat menyita pikiran, menyita stres, sangat stressful karena memang beliau itu operasi itu saya pada saat itu memang beliau sangat sibuk karena semua konsulen lain jika mengalami kesulitan operasi memanggil beliau. Jadi beliau memang sangat sibuk pada saat itu. Jadi singkat cerita bahwa setelah saya selesai, tahun 97 saya selesai STOG, beliau langsung bilang kepada saya, kamu nanti temani saya, jangan kemana-mana dulu. Padahal waktu itu saya mau pendidikan di Jakarta, konsultan, onkologi, karena memang beliau yang mengarahkan saya ke onkologi. Karena beliau di onkologi, jadi beliau melihat saya untuk melanjutkan pendidikan onkologi, karena beliau masih sendiri di onkologi waktu itu, mengatakan kepada saya bahwa kamu juga nanti di onkologi dan saya mau belajar di Jakarta. Beliau tidak mengizinkan, jangan, nanti saya yang bimbing kamu. Apa yang kamu mau, operasi apa, operasi macam apa, saya bisa, tidak usah. Saya penting orang muda. Siapa yang mau temani saya? Sepantaran saya semua sudah tua-tua. Kami ini sudah hampir pensiun pada saat itu. Padahal ya masih beliau kalau nggak salah 22 tahun yang lalu ya. Masih 56 tahun ya. Jadi beliau tidak mengizinkan. Beliau suruh tinggal menemani beliau untuk mengembangkan, sama-sama beliau mengembangkan bagian. Karena beliau mau orang muda dan sedangkan yang muda di saya itu ya tinggal saya, kemudian beliau di atas saya. Jadi beliau memanggil saya, memberitahukan bagaimana kondisi bagian pada saat itu, sehingga memang betul-betul membutuhkan perjuangan untuk mengembangkan Departemen Obgyn. Saya kira tadi Prof. Husni juga sudah bilang bahwa di tangan beliau lah Obgyn ini bisa berkembang. Jadi pelan-pelan kami bersama-sama beliau dengan arahan-arahan beliau, saya juga selalu di backup karena saya bilang ya saya susah kalau ingin menerapkan hal yang ideal karena memang presiden pada saat saya pendidikan itu atau sebelum saya pendidikan itu selesainya tuh ada bahkan ada yang 9 tahun selesai, itu sudah kelamaan ya mungkin karena selama ini persoalan administrasi mungkin tidak terlalu terperhatikan karena memang pada saat itu konsulen-konsulen Obgyn begitu banyak pasien masing-masing ya sibuk dengan kondisinya masing-masing sehingga saya diminta untuk bagaimana memperbaiki hal itu. Jadi beliau bilang pokoknya kamu bikin apa yang kamu pikirkan untuk kebaikan bagian kasih tahu saya nanti saya backup apapun itu. Jadi pelan-pelan bersama beliau kami terus memikirkan hal-hal yang jadi kami membuat perpustakaan karena memang pada saat itu juga perpustakaan kita terdiri dari buku-buku yang sudah tua-tua semua. Saya bilang kita perlu perpustakaan yang bagus, kemudian buku-bukunya beliau bilang pokoknya kamu carikan jurnal apa yang memang perlu kamu cari, kita langganan dan kalau perlu ambil buku-buku saya di rumah taruh di perpustakaan. Itu masih baru-baru, buku-buku baru semua. Itulah yang menjadi awal dari kami berdua atau bersama-sama dengan staff lain untuk terus mengembangkan bagian. Jadi pada saat kami punya angkatan itu, presiden itu masih ya
ya, kurang lebih 40-an itu tidak sudah mulai terasa kekurangan. Jadi pada saat kami memperbaiki persoalan administrasi di bagian, pelan-pelan pelamar untuk di objin itu makin meningkat. Tidak terasa kita setiap ada yang mau masuk, kalau dulu cuma 4 yang mau melamar, 4 diterima, mulai-mulai pelan, 20 yang melamar, 30, 40, akhirnya memang yang di antara semua program studi di Fakultas Kedokteran UNAS, objin lah yang paling banyak selalu minatnya. Mungkin karena dari luar sudah melihat bahwa di objin itu tidak proses pendidikan sudah mulai bagus, tidak lama lagi. Jadi memang pelan-pelan produk yang kita hasilkan, objin itu sudah mulai. Ada yang 5 tahun, bahkan ada yang sudah 4 tahun sesuai dengan kurikulum yang ada. Ya Alhamdulillah terus berkembang dan kami juga merasa bahwa staf kurang. Karena pada saat itu staf 10 orang kalau tidak salah. Dan itu semua sudah 60 tahun ke atas. Ya tinggal Prof. Arifudin mungkin yang masih di bawah 60 dan Prof. John. Yang lain, almarhum Dr. Jilbari, almarhum Prof. Agus Supakua, Dr. Sulmano Putih, Dr. Sulmano, semua ternatas pada saat itu. Semuanya sudah senior sekali. Jadi pelan-pelan kita juga menerima staff, dan akhirnya pada saat itu staff sudah mencukupi, bahkan sampai sekarang staff kita sudah ada 53 orang. Jadi dengan berkembangnya terus, akhirnya residen menjadi sampai pernah suatu waktu pelamar itu sampai 90 orang. 90 orang melamar objin. Saking karena mungkin melihat bahwa di objin sudah sangat berkembang, sudah sangat pendidikan sudah sangat lancar. Itulah semua jasa-jasa beliau, dan kita waktu itu sudah residen sudah lebih 100-120 orang residen. Bahkan pernah sampai 130 lebih. Jadi karena melihat ini, maka kita mengembangkan rumah sakit di jaring ke daerah-daerah. Bahkan memang banyak yang daerah meminta untuk pelayanan obstetri ginekologi di daerahnya. Jadi kita mengirim semua sampai ke Irian, sampai ke Aceh, sampai ke Sumatera Barat, semuanya Kalimantan, Sulawesi Tenggara, kita kirim semua residen untuk memberikan pelayanan. Itu berkat semua, berkat usaha-usaha beliau. Kemudian beliau juga membangun gedung-gedung pertemuan, ada di Sanggar Makaleu di Tinggimae, Pelamonia, Rumah Sakit Pelamonia. Kemudian juga gedung pertemuan di Pinang, itu adalah peninggalan beliau semuanya. Jadi kalau bagi kami, beliau adalah perintis kemajuan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi. Belum lagi bicara mengenai tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hairani, bagaimana beliau mendidik kami dengan operasi-operasi yang beliau lakukan. Saya alhamdulillah sekali bahwa beliaulah yang pertama kali mengajar saya secara langsung untuk melakukan operasi. Maka oleh karena itu saya selalu terbayangi oleh beliau, bagaimana beliau membimbing saya dengan sabar dan walaupun dengan keras disiplin, tetapi saya tidak merasakan itu. Bahkan sebaliknya, saya merasakan bahwa beliau sangat sayang kepada saya. Tentunya juga kepada teman-teman saya yang lain, pada residen, karena memang itu memang sifat alamiah dari beliau. Bukan sama sekali tidak membedakan siapapun, semuanya beliau anggap sebagai anak sendiri. Sehingga bagi kami, beliau adalah bukan hanya semata-mata seorang guru, tapi juga sebagai orang tua yang sangat menyayangi kami semuanya dan sebagai panutan kami. Dan satu hal juga yang selalu diperingatkan kepada beliau, dari beliau kepada kami, adalah menjaga etika. Di dalam menghadapi pasien, jangan macam-macam. Artinya, sesuai dengan indikasi kita melakukan operasi, tidak, jangan sampai melakukan hal-hal operasi yang dibuat-buat dengan indikasi yang dibuat-buat, apalagi melakukan hal-hal yang melanggar etika. Beliau sangat anti. Beliau selalu mengingatkan itu kepada kami.
di dalam pertemuan-pertemuan seminggu sekali kami adakan konferensi klinik, di mana setelah konferensi klinik beliau memanggil semua residen untuk diingatkan, selalu diingatkan. Dan satu hal yang paling mengesankan sehingga kami sangat menyayangi beliau adalah setiap akhir minggu, kalau sudah mulai hari Sabtu, sudah menghubungi kami. Biasanya saya dihubungi, Sahrul, kau atur, kita ke Baru, atau kita ke Malino. Beliau sampai membuat empang di Malino hanya karena untuk ada sarana bagi kami semua untuk bermain di sana, menemani beliau. Itulah semuanya hal-hal yang sempat beliau tinggalkan kepada kami. Semangat yang luar biasa kami lihat sendiri, walaupun dengan sampai pada usia yang sudah senja, beliau masih melakukan operasi dengan semangat yang luar biasa. Operasi tadi sudah pernah sampaikan bahwa tidak ada yang sulit operasi bagi beliau. Bahkan semuanya, walaupun sudah dengan tenaga yang ada, beliau tetap bisa menemani kami kalau misalnya kami kesulitan. Kapanpun beliau selalu menyiapkan waktu. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Departemen mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian beliau. Apa yang beliau tinggalkan, apa yang beliau telah tanamkan kepada kami, sikap, kemudian skill, kemudian pengetahuan yang telah beliau berikan kepada kami semuanya, tentunya akan kami lanjutkan perjuangan beliau, akan kami lanjutkan, akan selalu kami ingat, dan selalu akan menuntun kami untuk bersikap pada masa-masa selanjutnya. Di Departemen Objin sekarang, kami konsulen sudah ada 53 orang dengan sarana pembelajaran yang sudah akibat dari peninggalan beliau kami sudah nikmati semuanya. Tentunya ini memberikan fasilitas yang sangat baik pada kami. Beliau juga adalah salah satu-satunya orang yang punya dua keahlian. Jadi artinya dia di departemen kami ada 5 divisi, fetal maternal, uroginekologi, onkologi, obstetri sosial, dan fertilitas endokrin dan reproduksi. Beliau seperti saya di onkologi saja karena memang subspesialisasi kami di sana. Tapi kalau beliau satu-satunya orang di Indonesia yang punya 2 subspesialisasi, yaitu uroginekologi dan onkologi. Jadi begitu luar biasanya beliau. Semuanya beliau lakukan bukan karena mau, karena beliau sangat ingin mendidik kami. Sehingga beliau berusaha bagaimana mencapai keahlian itu. Semuanya sudah diserahkan, sudah dibimbing dengan luar biasa. Jadi sekali lagi saya mewakili teman-teman di Departemen Obstetri dan Ginekologi mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang selama masa hidupnya barangkali telah memberikan kesempatan kepada Prof. Arifuddin untuk membimbing kami, mengarahkan kami, mengajar kami, sehingga kami sudah kondisi yang ada sekarang ini. Kami telah menikmati semua upaya-upaya yang beliau berikan selama ini. Saya secara pribadi dan sebagai Ketua Departemen mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau tinggalkan terus akan menjadi panutan, menjadi arahan bagi kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan di Departemen Objin ini. Terima kasih kepada Pernas yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan kepada Prof. Jahoria, Bunda Prof. Jahoria, semoga tabah menghadapi cobaan ini, dan kepada adik saya Dr. Santi yang sama-sama saya satu divisi di onkologi, mudah-mudahan kita doakan bersama supaya almarhum diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof.
Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi IFK Unas. Prof, izinkan saya pada kesempatan berbagi ini mungkin menceritakan beberapa hal yang saya rasa penting untuk saya sampaikan pada forum yang berbahagia ini. Yang pertama, tahun Juli 2003 ketika saya mendaftar di Obstetrik Ginekologi Unas, Prof Sahrul adalah KPS dan ayahanda almarhum Prof Arifudi adalah ketua bagian. Ketika saya menghadap di Jalan Sungai Sadang, beliau langsung menyapa saya dan mengatakan, kamu ya yang calon dosen UMI tuh. Dia tidak bilang calon, kamu dosen UMI ya? Sebenarnya saya belum dosen UMI. Saya bilang, iya Prof, rencana saya setelah selesai masuk dosen di UMI. Oke, insyaallah saya terima kamu. Alhamdulillah Juli 2003 saya mulai pendidikan dan alhamdulillah Prof berkat arahan Prof Syahrul sebagai KPS dan juga guru-guru kami semua yang ada di bagian, saya bisa menyelesaikan pendidikan November 2006. Mungkin darah lagi pendidikan seperti itu, Prof, ya. 3 tahun 4 bulan saya menyelesaikan pendidikan spesialis dosen ginekologi. Dan setelah selesai, saya masuk dosen UMI dan begitu menghadap lagi kembali ke beliau, Prof, saya mohon dibimbing. Saya sekarang dosen UMI. Luar biasa komentar beliau, saya ingat itu. Januari 2007. Masukkan berkasmu, saya terima kau di bagian obstetrik ginekologi UNAS sebagai staf luar biasa. Saya mohon maaf, Prof, saya dosen UMI. Tidak. Sebagai dosen, kalau kamu mau belajar, kamu harus dekat dengan orang-orang yang punya ilmu. Itulah bagian Departemen Obstetrik Ginekologi. Prof, saya sangat bersyukur. Saya selesai 2006 sebagai alumni UMI, tetapi kemudian diangkat oleh Prof. Arifudin bersama seluruh staf diterima waktu itu. Mei 2007, terdaftar sebagai staf luar biasa Obstetrik Ginekologi sampai hari ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, Prof. Saya selalu ingat pesan beliau bahwa kamu tidak bisa berkembang, tidak bisa belajar, kalau kau tidak berada di dalam bagian ini. Di sinilah orang-orang yang banyak ilmunya. Luar biasa itu yang saya tidak bisa lupa. Akhirnya dititiplah saya ke Prof. Nusratuddin. Prof. Nusrat adalah KPM waktu itu, sehingga saya banyak mengurusi, dan sekretaris KPM-nya adalah Dr. Devi. Itulah saya banyak belajar bagaimana mengurus mahasiswa sejak 2007 sampai hari ini. Dan Prof, saya melalui kesempatan berbahagia hari ini, mungkin juga nanti ayahanda Sarifuri bisa menyambung. Satu hal yang luar biasa ayahanda Prof. Arifuddin itu mudah-mudahan bisa menjadi amanah dan kita semua. Sebenarnya pembicaraan tentang program pendidikan dokter spesialis di kedokteran swasta sudah banyak bergulir. Namun dalam 2 tahun terakhir tadi ada foto kita rapat bagian. Oh, mohon maaf saya cerita dulu. Ketika tahun 2015 dekan FK Unhas meminta kami, Dokter Nas, sudah saatnya UMI mandiri. Coba tatalah UMI sebagai satu institusi yang mandiri. Dan waktu itu saya betul bingung, Prof. Dato, siapa yang mau dijadikan kepala bagian, siapa mengajar. Waktu itu sangat terbatas. Atas arahan ayahanda Prof. Syarifuddin, saya diminta, beliau sudah telepon Prof. Arifuddin dan Prof. Johariah. Saya diminta, Nas, kau bisa mengharap sana Prof. Johariah dan Prof. Arifuddin. Saya sudah bicara. Sekarang kau datang sebagai orang UMI. Saya datang ke rumah beliau, ke Sungai Sadang lagi, menghadap Prof. Johariah dan Prof. Arifuddin, meminta kesediaan beliau untuk menjadi ketua departemen. Ketua bagian objin, karena tidak bisa tidak. Untuk mandiri harus ada ketua bagian, walaupun stafnya baru 2-3 orang, tapi kami berharap DPK-DPK yang lain. Dan saya memang waktu itu boleh sampaikan, Enas, saya sudah tua, saya tidak bisa lagi jadi kepala bagian. Saya bilang, Prof, saya hanya berharap Prof hadir dan berada di UMI sebagai inspirasi kami. Beliau sampaikan, kalau kamu siap bantu saya siap di UMI, insya Allah. Dan waktu itu dia sampaikan langsung, Nas, kontak semua teman-teman yang ada di UNAS itu. Kasih masuk dosen UMI semua dosen LB. Seperti di UNAS. Luar biasa. Prof. Sahrul, kami sampaikan, saat ini, staff objin untuk LB saja kami di UMI ini ada 54 orang. Alhamdulillah. Dan itu semua tentu atas, karena berkat. Ya, paling tidak orang melihat beliau lah, paling tidak. Dan Prof. terakhir, itu mungkin Prof. Syarifuddin nanti akan menyampaikan juga. Beliau memesan, karena waktu itu ada opini, ada wacana, dan memang ada niat bahwa paling tidak swasta juga sudah mau membuka dokter spesialis. Kami sampaikan pada rapat, dan kami sampaikan ke rumah juga, ke Sungai Sadang lagi. Pak boleh sampaikan, bikin kok pertemuan, panggil semua tuh yang dokter-dokter, yang konsultan. Waktu itu kita pertemuan di Cafe The Boss, itulah rapat kerja bagian terakhir dengan beliau. Dan Prof, saya mohon maaf, sebenarnya proposalnya sudah kami rampungkan dengan seluruh dokumen-dokumennya. Waktu itu saya sampaikan lagi ke beliau, Prof, sepertinya resisten sekali ini adalah di kolegium.
apa beliau sampaikan? Panggil kok Prof. Sarifuddin. Sama-sama kopi mengharap itu Prof. Sahrul. Dia orang kolegium. Kopi mengharap sana. Mohon maaf, Prof. Sebenarnya niatan ayahanda Prof. Sarifuddin itu bertemu sudah sejak akhir Desember 2019 di awal Januari ini setelah proposal itu selesai. Tapi karena COVID kemudian tidak pernah kami bersilaturahim. Beliau ingin sekali kami datang ke kita untuk memberi meminta restu. Tentu pertama kesediaan para staf sebagai pengampu waktu itu sebenarnya. Dan juga minta izin untuk mencantumkan nama-nama semua dosen yang ada di UNAS sebagai pembina. Dan alhamdulillah juga sudah dikomunikasikan dengan ayahanda Prof. Budu, dekan. Dan memang waktu itu yang tinggal kami eksekusi adalah ingin bersilaturahim ke bagian sebagai institusi yang ingin mengajukan proposal Prof. waktu itu. Prof. Sahrul, guru kami, mohon semoga amanah ini, insya Allah, masih tetap bisa. Niat besar almarhum membangun bagian objek UMI dan juga ingin membantu Prof. Sarifuddin untuk membangun mimpinya, untuk mendirikan pendidikan spesialis di swasta ini. Mudah-mudahan insya Allah kelak bisa terwujud. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf, ini ada terakhir saya minta kesediaan hadir juga bersama kami. Profesor Dr. Dr. Kadar Punagi, SPTH TKL, konsultan Ketua Departemen THTKL FK UNAS. Saya persilakan, Prof. Terima kasih, Dr. Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Semoga almarhum dilapangkan di alam kubur, diampuni dosanya, dan diterima amal ibadahnya, insyaAllah. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Kedokteran UMI dan jajarannya, serta Sivitas Akademi Fakultas Kedokteran UMI. Yang saya hormati, guru-guru saya, Prof. Husni, Prof. Sarifuddin Wahid, Prof. Basri Hasanuddin, terus Kakanda Dr. Nur Bahri Nur. Mungkin sudah banyak tadi senior-senior atau rekan-rekan memberikan kesan terhadap almarhum. Cuma khusus untuk saya pribadi, karena saya sendiri memang termasuk keluarga beliau. Saya merasakan beliau adalah idola saya sejak saya kecil. Artinya memotivasi saya untuk masuk Fakultas Kedokteran. Dari 7 bersaudara saya, cuma saya sendiri yang masuk kedokteran. Karena melihat beliau. Jadi saya dulu memang berkeinginan sekali. Bahkan pada saat selesai Dr. Impres zaman Soeharto itu, Presiden Soeharto, saya mau masuk pendidikan spesialis. Saya silaturahmi ke kediaman beliau bahwa saya berkeinginan masuk kebidanan saat itu. Dan saat itu masih dibolehkan pilihan dua, lebih dari satu. Jadi saya memilih kebidanan dan THT saat itu. Dan waktu itu kalau saya tidak salah di kebidanan saya seangkatan dengan Dr. Albert. SPOG mungkin nggak tahu di mana sekarang beliau. Jadi saya diterima kedua prodi ini menerima saya. Jadi itu sempat menjadi hal yang saya dipanggil oleh Pak Dekan almarhum Prof. Arif untuk menjustifikasi kira-kira yang mana yang akan dimasuki. Ya, jadi memang mungkin disitulah saya garis tangan saya memang mungkin di THT. Jadi tidak sempat masuk kebidanan, tapi sempat merasakan ujian penerimaan saat itu. Ini karena saya mengidolakan almarhum untuk menjadi seorang SPOG pada saat itu. Dan saya sebenarnya dari Depkes, bukan murni dari Dikti. Saat itu saya ke Jakarta untuk magang jadi part timer sambil menunggu SK. Di sana juga saya tinggal di Priuk Sanpur, itu di rumah kakak beliau.
jadi almarhum Haji Andi Aziz. Jadi di sana saya istilahnya nginap ya, mondok sambil menunggu SK. Dan inilah kesan juga waktu saya mau masuk kebidanan dan THT menghadap beliau, dibilang silakan, mudah-mudahan bisa. Dan saat saya memilih THT pada saat itu, mungkin beliau sangat kecewa ya, karena saya sebenarnya pilihan pertama kebidanan saat itu ya. Tapi memang inilah barangkali Tuhan menghendaki, dan alhamdulillah saya ditarik jadi staf dosen Dikti, beralih pada tahun 2099 akhir sama 2000 keluar SK beralih ke Dikti. Dan tahun 2018 saya dipercaya untuk jabatan fungsional guru besar. Inilah juga barangkali motivator dan idola saya adalah Prof. Arifuddin Juwana ya. Jadi saya kemana-mana ke Depkes bolak-balik, yang ternyata saya juga jatuhnya menjadi tenaga pengajar. Itulah barangkali kesan saya untuk Prof. Arifuddin, Puan Puding, Om Puding, dan kepada Ibunda Prof. Jauharia, Tante Ari, dan keluarga besar Andi Juwana maupun Tante Ari, saya harapkan kita ikhlas dan sabar mendoakan beliau, almarhum, supaya dilapangkan di alam kuburnya, diterima amal ibadah, dan begitu banyak amal jariah dari beliau. Semoga inilah yang mendampingi beliau di alam kuburnya. Untuk itu, tidak panjang lebar karena sudah waktu, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Dan untuk menutup acara takziah pada malam hari ini, kami mohon kesediaan Ayahanda Dekan Profesor Dr. Sarifuddin Wahid untuk memberikan kesan-kesan dan mungkin sekaligus menutup acara takziah kita. Tak terasa waktu, Prof, luar biasa teman-teman sekalian, sudah jam 11 lewat. Kecintaan dan kerinduan kita terhadap almarhumlah yang almarhum yang membuat kita seperti tidak merasa waktu pada malam hari. Saya persilakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat berbahagia, berterima kasih, partisipasi sampai larut malam kita membicarakan beliau, kita tidak bosan-bosan. Alhamdulillah memang banyak sekali yang harus kita tiru atau panutan dari beliau. Sedikit saja saya ingin sampaikan bahwa saya dengan beliau itu dari mahasiswa, boleh dikata seperjuangan terus, dinamika mahasiswa selalu saya sama-sama, dihukum, disourcing, di apa semua, itu saya selalu sama-sama. Saya selesai dokter undergrad sama-sama, selesai dokter sama-sama, dan banyak sekali perjuangan-perjuangan setelah jadi dokter juga, baik di UMI maupun di UNHAS dulu. Ya. Selalu saya dengan beliau itu ibarat kor. Kalau saya bilang A, langsung beliau B, seperti itu. Karena pengalaman dari sama-sama di mahasiswa itu. Kalau ini sebenarnya bukan penyesalan, karena tidak bisa kita sesali, karena Tuhan lebih mencintai beliau sekarang ini. Ada komitmen saya dengan beliau, bahwa saya bertiga membuat komitmen, tapi tidak bertiga sekaligus, satu-satu. Yaitu dengan sama-sama angkatan 63, Prof. Arifuddin, Dr. Suta sebagai Kepala Rumah Sakit Ibnu Sina, dan saya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Bumi. Dan Prof. Arifuddin sebagai Kepala Bagian Obgin. Komitmen kita waktu itu bahwa kita buat sejarah di Indonesia. Apa itu sejarah di Indonesia? Bahwa pertama kali ada swasta membuat PPDS. Kita komitmen bertiga waktu itu untuk membuat sejarah. Tapi sayang bahwa baru sementara peluang-peluang kelihatan sudah ada peluang untuk itu, ternyata almarhum sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja komitmen kita ini tidak akan luntur.
walaupun beliau sudah tidak ada, kita tetap bersemangat meningkatkan supaya apa yang diinginkan bertiga pada waktu itu, saya, Sultan dengan beliau, kita bertiga angkatan 63, mudah-mudahan bisa terlaksana, tentu dengan bantuan adik-adik semua, murid-murid almarhum, supaya mimpi kami bertiga itu bisa terlaksana, insya Allah. Amin. Nah, peluang-peluang untuk ini, itu kelihatannya sudah ada, mudah-mudahan bisa dimulai di bumi. Saya kira itu barangkali, dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika dalam pelaksanaan ini ada kekurangan-kekurangan, sehingga sungguh banyak sekali yang harus dicatat. Jadi nanti ada adik-adik yang panitia ini bisa membuat kesimpulan dari semua siapa sebenarnya tokoh Andi Arifuddin Juwana ini. Perlu kita buat resume daripada pertemuan malam hari ini. Janganlah hanya selesai pada 3 jam ini, tapi ini harus ditinggalkan. Resume daripada apa yang disampaikan pada malam hari ini. Dan insya Allah besok kita akan lanjut lagi, walaupun atas nama yang lain, tapi saya kira orang-orangnya itu juga. Besok kita akan mengulangi lagi, tentu mungkin dari sudut pandang yang lain, karena besok yang akan kita hadirkan adalah para teman-teman beliau dari angkatan 61, 62, 63, dan adik-adik kelas 67, 68, kira-kira seperti itu. Kita akan dengar bagaimana mereka melihat sosok Andi Arifuddin Juwana untuk besok malam lagi. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Alhamdulillah, tak terasa jam 23.20 saat malam hari ini. Dan atas nama Universitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, kami mengaturkan luar biasa ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh hadirin yang hadir pada acara takziah malam hari ini. Juga kami atas nama Universitas Akademika Fakultas Kedokteran UMI sekali lagi mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedang dalamnya kepada keluarga besar almarhum Prof. Arifuddin, guru kami, ayahanda kami. Insyaallah beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan anak-anakku sekalian, para mahasiswa, juga teman, saudara-saudaraku, teman sejawat dosen, insyaallah mudah-mudahan hal-hal yang diceritakan tadi bisa menjadi inspirasi-inspirasi bagi kita semuanya untuk menjadi dokter yang lebih baik, menjadi dosen yang lebih baik, menjadi guru yang lebih baik, dan menjadi orang tua yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Prof. Dok. Undang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dokter Nas, terima kasih. Terima kasih semuanya. Dok. Prof. Ari, selamat istirahat. Prof. Nas, terima kasih. Makasih banyak. Selamat. Kasih. Dari Kalimantan ini, Prof. Banyak alumni juga dari Kalimantan, dari Jakarta. Iya. Terima kasih semua. Alumni UMI juga banyak di sini ya. Semua pergi ajar. Kita semua dulu satu bagian. Objek UMI UNAS itu satu bagian. Tidak terpisahkan. Terima kasih, Tante Ari. Sampai ketemu. Terima kasih, Nak. Nanti. Terima kasih, Santi. Ketemu lagi besok ya. Terima kasih, Dokter. Alumni Fakultas Kedokteran angkatan tahun 60-an. Jadi bergabung semua 60, 61, 62 sampai 69 ya insyaallah. Di jam yang sama. Insyaallah kami akan share lagi nanti ID hostnya untuk Zoom meeting-nya insyaallah. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawan.
Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini libur lara nan setia dan perwira? Hati pembela bangsa sejati telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Ya, supaya Ketua Pogi juga luar biasa. Terima kasih banyak, Dok. Diceritakan itu ada pada saya. Tidak ada terlewatkan semuanya, Nas, ada pada saya. Insyaallah, Prof. Mau cerita makan, mau cerita liburan, mau cerita tidur, terbiasa, Dok. Mau cerita kependidikan, mau belajar operasi, belajar presentase, semua diberikan kepada saya. Iya, Dok. Luar biasa. Terima kasih, Dok Trika. Terima kasih. Turun semua, ilmu, turun semua ilmunya ke Dok Trika. Karena saya juga mau belajar sama Dokter Trika. Oh iya. Tapi jauh lah. Harus Sabtu Minggu. Pakai aja yang terlalu lama di Pindrang. Yuli. Yuli. Luar biasa ini sampai jam 11 kita. Tau sih ya. Dokter Nas, terima kasih. Iya, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Iya. Yeah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Terima kasih, Dokter Nas. Ye, sama-sama. Sayang. Baik-baik, Tante Yuli. Neng Yuli. Yuli, Malaysia. Makasih, ya, Nas. Makasih semua. Ya, sayang. Bagusnya, caranya. Assalamualaikum, Prof. Ari. Dokter Ida. Jadi, Prof. Jin Umi juga adalah sentuhan tangan beliau. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Naf. Nah, saya leave duluan. Iya, iya, Dok. Banyak. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih semuanya. Pam juga, Dokter Nas. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak, Dok. Assalamualaikum. Ya. Iya. Dokter Samad, makasih banyak, Dok. Dokter Susi. Saya nggak bisa lihat satu-satu. Saya nggak ngerti kan, gimana cara ngelihat. Dokter Rizky, Juniarti, di mana, sayang? Di Kalimantan? Di Kalimantan? Surabaya, Dok. Oh, di Surabaya, sorry. Oh iya kan, ikuti suami, Dik. Saya kira tinggal suami. Ica. Yeay. Dr. Suhartini. Apa kabar, Dok? Kendari. Sehat-sehat, Dok. Mana Ica? Amir. Hai, Kak. Iya, Kak. Baik, sayang. Kak Ali, Marika, Dr. Ali. Mana Kak Ali? Ada kali, ada kali. Ada kali di bawah. Mana itu dia pakai masker? Naik mobil. Pak mobil mungkin. Iya. Ada, hadir. Kak, siap ya. Iya, iya. Terima kasih semuanya. Oh. Ali, di mana Ali? Terlihat
telingamu. Dokter Abu Bakar, terima kasih banyak dok hadir dan menjamu anak-anak kita tim bantuan medis yang ke Mas Samba, luar biasa. Laporannya sudah sampai dok. Orang tua kita Dokter Abu Bakar Malinta. Iya. Luar biasa. Ada Dokter Ronaldo juga. Dokter Ronaldo, jika assalamualaikum. Kalian bersama kami. Left me. Left me. Masih ada namanya. Left baru-baru, Pak. Oh. Left tadi. Masih ada namanya di sini. Dokter Nurul Kamaria, ada juga itu. Temanmu siapa? Bukan dokter terus dong. Bukan dokter Nurul Anu kan? Yang SPG? Dokter Golda. Ih. Golda. Golda itu. Oh, bukan kami dong. Oh, dokter Nurul yang dia. Anu di dokter Nurul di sorry di akademis dok. Dok, terima kasih banyak. Sorry. Saya kira Golda dong ada teman Nur. Dari Pak Maria dok. Dari Pak Maria Golda. Terima kasih banyak dok. Selamat. Iya. Insya Allah besok lagi dok. Insya Allah dok. Iya. Kita kasih semangat orang tua kita dok besok. Nanti saya bagi lagi dulu dok, saya share namanya linknya saya besok. Iya okay. Iya. Kami tunggu dok. Apa? Iya yeah, dok. Kasih banyak. Share linknya Kanas ke Kapdu supaya kasih ikut bapak. Iya sayang. Dokter Abia Tantowi, makasih banyak dok. Bapakku kodong gapteki. Iya. Mau sekali ikut. Itu Tommy gunanya ada anaknya nak gaptek. Ika masih di Morowali kah saya kah masih. Oh, bapak. Nah, dari kemarin gitu, waktu ku kasih tahu ngaruh terus nih.